Baik, uh, selamat pagi semuanya ya. Kita mulai acara webinar kita pada pagi hari ini. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Uh, yang kami hormati Dewan Direksi dari PT Mutu Agung -Tarik PDK dan semua jajaran manajemen. Uh, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber uh, dari Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan BCIN PHL daerah dan juga jajarannya ya tentunya. Kemudian juga ada dari Ketua Umum Asosiasi POP dan Kertas Indonesia Ibu Riana kemudian juga ada dari tenaga ahli bidang perubahan iklim eh, Mutu Agung Sari Tbk eh, Pak eh, Astra, dan kemudian juga yang kami hormati para peserta dan tamu undangan dari mitra eh, bisnis PT Mutu Agung Sari Tbk dan juga dari Mutu Group dan tentunya rekan-rekan karyawan PT Mitra Agung Lestari PDK, dan seluruh peserta webinar yang hadir ya pada pagi hari ini yang secara daring via Zoom meeting maupun live via YouTube ya. Jadi kegiatan webinar kita ini ada live juga via YouTube. baju merah ya menarik hati ya. kulitnya jernih Bagai berlian, terima kasih. Uh, semuanya yang sudah hadir di acara webinar ini. Uh, mari mulai kita dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik, Bapak Ibu semuanya, izin saya Wahyu Riyadi nanti yang akan menjadi moderator pada kegiatan webinar. Uh, series ya mutu internasional jadi ini memang webinar yang rutin setiap bulan kami lakukan pada webinar kali ini temanya cukup menarik ya uh, sangat update yaitu tentang uh, EUDR ya dan dampaknya bagi Indonesia ya mungkin banyak di antara kita uh, belum sepenuhnya mengetahui tentang UGR, ya, atau barangkali baru baru pertama kali ini dengar nanti kita akan banyak dapat pencerahan dari eh, para bapak ibu narasumber. Kemudian izinkan saya menyampaikan susunan acara. Jadi nanti kita akan mengawali dengan eh, mendengarkan ya, lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Jingle itu. Kemudian setelah itu langsung ke materi pertama yang akan nanti disampaikan oleh uh, Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Keseluruhan di CPHL. Uh, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan materi dari Asosiasi Pop dan Kertas Indonesia. Uh, dilanjutkan dengan materi dari tenaga ahli di bidang perundang mutu um, internasional. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab uh, dan ada pilihan 10 pertanyaan terbaik untuk selanjutnya penutup dan foto bersama. Jadi mudah-mudahan kalau rencananya kita jam paling lambat jam 11 sudah selesai ya, Bapak Ibu. Oke, okay, baik untuk mempercepat waktu, mari kita sama-sama dengarkan ya, Indonesia Raya dilanjutkan dengan Google uh, Mutu. Ya. Mohon ke tim panitia untuk menyebarkan lagi.

Terima kasih. Menginjak agenda berikutnya mungkin langsung saja nanti ya penyampaian materi dari Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di KNPHL KLHK, nanti akan dibawakan oleh Bapak Kesyianto S.W.M.S.C. Ph.D. Selamat pagi Pak Kesyianto sudah bergabungkah dengan kita pagi hari ini? Selamat pagi Pak Wahyu pagi siapa? Pak. Sehat Pak. Alhamdulillah, okay. Pak. Baik, terima kasih sebelumnya, Pak. Sudah berkenan ya untuk memberikan cerita ini hari ini ya. Uh, jadi untuk mempersingkat waktu uh, dengan memahami ya, waktu yang si, luar biasa, Pak Direktur. Jadi langsung saja silakan Pak Direktur untuk penyampaian paparannya. Ya, uh, dipersilahkan Baik, Pak. Uh, selamat pagi. Uh, Mas Agus mungkin yang Pakai PPT saya aja, Mas. Dari saya ada beberapa yang sudah saya rubah. Uh, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sah salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Dewan Direksi dari Mutu Agung Lestari, dan juga pihak manajemen, sama mas wahyu uh, Riadi sebagai moderator, dan juga para panelis, uh, izinkan saya uh, share screen untuk memulai terkait dengan uh, AUDR. Uh, apakah sudah tampak sudah saya Sudah, Pak, sudah tampak Pak sudah terlihat. Ya, belum slide show ya. Slide show-nya ya? oh, uh, di mana ya? Oke, oke. Eh sebentar, saya kehilangan slide show-nya ini enggak ada. Show, ya, slide ini kenapa enggak ada ya? di bawah di sana iya, ada Oke, ya. Did, did. Okay. Nah, yeah. Yeah. Baik, Bapak Ibu sekalian, uh, saya akan menyampaikan terkait dengan European Union Deforestation Free Regulation dan dampaknya bagi Indonesia. Uh, nanti mungkin akan dilanjutkan oleh uh, pembicara yang lain. Saya hanya akan menyoroti dari regulasi saja bagaimana ini uh, statusnya saat ini dan secara diplomasi. Jadi EUDR ini uh, adalah regulation yang sudah dipublikasikan eh, oleh Uni Eropa tanggal 31 Mei 20, 2023 nomor 1115 dan eh, sudah disetujui tiga entitas utama yaitu Uni Eropa ada parlemennya, komisinya dan kanselnya. Jadi secara hukum mereka sudah sah dan sudah tidak mungkin ditarik lagi dan sudah dipublikasikan jadi untuk Uni Eropa ini eh, terdiri dari 27 negara dan eh, dengan dipublikasikannya regulasi ini, itu nanti mereka akan ada yang namanya implementing authority berbeda-beda dari setiap negaranya dan itu mereka akan me, eh, mendeskripsikan ataupun mengimplementasikan peraturan itu. Yang berdasarkan pembicaraan kami dengan para implementing authority, mereka akan berbeda-beda karena eh, tidak semua negara memiliki, tidak semua negara yang masuk dalam Uni Eropa itu memiliki kapasitas yang sama dalam melaksanakan AUDR eh, ini. Dan secara diplomasi, luar negeri Indonesia menolak AUDR ini, jadi kita eh, dalam posisi. Tidak menyetujui ataupun kita oppose EUDR ini. Dan kita menggalang yang namanya LMACS. Jadi adalah like-minded countries. Like-minded countries ini adalah negara-negara yang oppose terhadap EUDR. Tapi, uh, sorry, uh, like-minded countries ini uh, inisiasinya dari Indonesia. Dan saat ini sudah 17 negara. Dan ini sudah masuk catatan WTO. Dan juga... Uh, kemarin WTO akan mengadakan sidang luar biasa karena saya juga kaget juga ternyata United States pun juga uh, menyatakan pendapatnya di sidang WTO tersebut meminta untuk Uni Eropa itu menunda pelaksanaan UDR ini uh, karena menganggap bahwa deforestation dan juga degradation dua kata kunci itu itu adalah masalah global tidak boleh di hadapi oleh salah satu negara, walaupun itu Uni Eropa dengan 27 negara, tapi itu adalah masalah bersama. Jadi harusnya itu adalah masalah multilateral, bukan unilateral. Jadi di sini sikap uh, yang memberikan uh, pendapat adalah Amerika dan uh, New Zealand. Mereka akan membawa ini ke sidang WTO dan mengharapkan oh, ini tidak dilanjutkan atau uh, ditunda. Nah, Namun demikian. Uh, show must go on jadi saat ini belum ada penundaan dan mereka akan melaksanakan ini by the end of this year jadi Desember 2024 mereka akan mulai 1 Januari 2025 jadi secara diplomasi kita menolak dengan menolak itu kita tidak tidak uh, diberi kesempatan dan kita tidak memberi kesempatan untuk negosiasi terkait dengan EUDR ini entah sampai kapan kita akan dalam posisi menolak tapi dalam perdagangan kita harus mengantisipasi segala sesuatunya. Jadi beda ya dari sisi diplomasi dan dari sisi perdagangannya. Untuk perubahan kesehatan pasar terhadap komunitas alam yang bebas deforestasi dan degradasi. Ada dua ya Bapak-Ibu, yaitu ada deforestasi dan degradasi. Nanti akan saya coba sampaikan perbedaannya. Hal ini mereka menganggap bahwa deforestasi dan degradasi ini adalah masuk dalam agenda, agenda mitigasi perubahan iklim mereka. Dan yang kita takutkan adalah uh, setelah EU menyampaikan EUDR uh, ini deforestation-free uh, regulation ini ini deforestasi dan degradasi menjadi isu global yang menjadi uh, isu utama uh, tidak hanya di Uni Eropa tapi di negara-negara lain. Jadi uh, kalau untuk uh, komoditasnya ada tujuh, tapi saya akan menyoroti saja tentang hasil hutannya saja. Jadi ini kira-kira pembukaannya di European parlemen Dan juga e, saya sampaikan bahwa di paragraf 81 itu e, disebutkan bahwa kita punya FLEKTI dan punya SVLK. E, SVLK adalah pengembangan FLEKTI. Jadi di paragraf 81 menyebutkan bahwa EUDR itu mengenal FLEKTI. Jadi mereka paham dan mereka mengenal SVLK. Jadi nanti kita, kita sebutkan bahwa eh, SLK kita itu dikenal oleh mereka. Jadi itu adalah satu kelebihan eh, eh, kelebihan produk, forest produk kita adalah mereka eh, bisa masuk. Kalau dulu ada Greenland, eh, SLK bisa masuk ke situ. Tetapi sekarang mereka merubah sistemnya. Jadi Greenland dan Redland sudah tidak ada lagi. Dan ini yang akan kita perbaiki adalah legality kita accepted srlk untuk forest product. Tetapi untuk uh, deforestation free-nya itu kita harus mempresent yang namanya geolocation. Itulah yang sedang kita bangun saat ini adalah sistem informasi yang nantinya petugas due diligence itu uh, bisa melihat melalui uh, QR code yang ada untuk melihat geolocation yang mereka minta. Kenapa geolocation? Itu terkait dengan traceability. Jadi dari mana kayu tersebut ditebang itu mereka harus tahu dan itu harus berada uh, di daerah putih. Jadi nanti daerah putih ini adalah dalam tanda kutip itu halal untuk EU. Uh, petanya sudah dipublikasikan 7 Desember kemarin. Nanti kita akan bahas di petanya bagian terakhir. Jadi uh, persyaratan bebas deforestasi ini uh, beranjak tidak hanya di EU tapi uh, setiap negara sudah mulai juga. Uh, memberikan uh, deforestasi dan degradasi hutan ini, uh, isu ini di dalam perdagangan mereka. Bahkan, UK sudah mengeluarkan FRC, tapi uh, kabar gembira bagi kami bahwa uh, kayu tidak masuk ke FRC tersebut. Forest risk commodities, uh, kemudian di US juga sudah mulai. Makanya, US meminta IUDL ini ditunda karena dia sendiri sedang catching up dengan dengan peraturan mereka, dengan basic nya Jepang, nanti mungkin Mas Yuka bisa menambahkan bahwa Jepang juga sudah mulai juga menyampaikan terkait isu deforestation and degradation free supply chains. Nah, kapan waktu AUDR ini kembali? Pada saat kita memandang AUDR, kita jangan hanya memandang EU, tapi kita memandang global, karena EU ini bisa menjadi patokan barometer semuanya. Jadi, saat ini EU menetapkan bahwa uh, untuk uh, praktis sekarang 10 bulan saja kita punya waktu yaitu di uh, akhir 31 Desember 2024 itu uh, 1 Desember 1 Januari 2025 itu mereka akan mulai menerapkan ini namun uh, kita memiliki yang namanya joint task force antara Indonesia Malaysia dan uh, Uni Eropa mereka meminta perpanjangan. Diharapkan ini kemarin muncul di uh, warta ekonomi bahwa mereka meminta untuk EUDR ini uh, ditunda sampai 2026. Nah, kita tunggu saja Bapak Ibu. Tapi kita mempersiapkan yang terburuk, yaitu adalah 1 Desen 1 Januari 2025 mereka akan mulai menerapkan ini. Jadi agreement-nya sudah di 2022. Saat ini mereka uh, mengharapkan legality dan... Uh, traceability-nya atau deforestation free-nya itu, mereka bisa lihat komoditasnya dari uh, ketujuh komoditas tadi, walaupun kita hanya tidak semuanya ter, uh, terdampak. Jadi praktis kalau sekarang uh, tinggal 10 uh, bulan lagi ini akan diberlakukan. Kemudian inilah uh, komoditas yang ada dari kayu, ini termasuk produk turunannya Bapak-Ibu, jadi ada kelapa sawit, ada kopi, ada uh, karet, ada daging sapi, dan ada kedelai serta coklat untuk uh, daging sapi, dan kedelai kita tidak termasuk. Jadi, uh, yang lima inilah yang uh, akan menjadi isu. Untuk kayu, saya bilang dari sisi kami, uh, relatif aman produk kertas, produk uh, kayu lapis kita, uh, dan juga produk uh, furniture kita. Relatif aman apabila sudah memakai SVLK. dan ini yang kita sedang. Uh, modifikasi sedikit supaya di SPLK ini terkait juga dengan uh, traceability-nya. Dan itu termasuk turunannya. Berarti kalau misalnya uh, itu dari mentega, dari kelapa sawit, itu juga uh, termasuk yang masuk ke uji tuntas, due diligence. Ini kira-kira produknya. Saya pikir uh, cepat saja. Jadi uh, aturannya secara umum adalah hanya produk yang bebas deforestasi dan legal diizinkan untuk masuki Pasar EU perlu dilampiri dengan due diligence statement atau uji tuntas dan kewajiban utama bagi eh, operator di Uni Eropa dan perusahaan-perusahaan yang ada, trader-trader yang ada di Uni Eropa. Jadi sebenarnya mereka berkilah bahwa mereka mengatur diri mereka sendiri. Tapi ya kita kena dampaknya juga. Dan eh, ada keterlacakan penuh. Jadi dari mana kayu tersebut atau dari mana raw material tersebut diambil itu harus ada dan juga yang utama adalah legality. Kalau legality karena tadi di paragraf 81 kita sudah di acknowledge berarti legality untuk produk kayu yang berasal relatif aman. Mereka sudah paham itu. Kemudian uh, cutting cut uh, date-nya adalah 31 Desember 2020. Jadi deforestasi yang sebelum 2020 31 Desember 2020 itu dalam tanda kutip aman, halal. Jadi uh, kita sebenarnya untuk deforestasi uh, sudah aman, tapi yang degradasi ini menyasar ke uh, hutan tanaman kita juga. Jadi uh, kalau kita lihat di artikel 2-nya, definisi deforestasi adalah means the conversion of forest to agricultural use, whether human induced or not. Jadi hutan menjadi areal perkebunan, itu adalah deforestasi. Jadi mereka sangat spesifik. Ini hampir sama dengan FAO, tapi mereka uh, tekankan di agriculture use. Jadi misalnya ada lahan hutan yang uh, peruntukannya diubah menjadi untuk peruntukan kopi, untuk peruntukan kelapa sawit, itu uh, kelapa sawit yang di situ itu tidak bisa dijual kepada Uni Eropa. Jadi kasarannya seperti itu. Kalau untuk hutan tanaman, untuk forest product sebenarnya relatif aman untuk deforestasi. Walaupun ini kita belum setuju juga ya dengan definisinya. Ini definisi oleh Uni Eropa. Definisi kita tidak, tidak seperti ini. Definisi kita ada berdasarkan tutupan lahan dan juga pertambahan uh, tutupan lahan akibat, uh, akibat kita juga melakukan penanaman dan uh, penan, uh, sustainable forest management, pengelolaan hutan lestari. Jadi kita menebang, kita juga menanam. Itu uh, yang tidak diperhitungkan oleh mereka. Tapi kita tidak bernegosiasi uh, karena kita belum menerima EUDR uh, uh, ini. Jadi ingat ya deforestasinya conversion of forest through agriculture use. Nah kemudian untuk forest degradationnya ini yang agak worry kita. Jadi forest degradation means structural change of forest cover to form the conversion of primary forest hutan alam menjadi naturally regenerating forest itu plantation forest, jadi ini hutan tanaman kita kena kalau misalnya itu dianggap forest degradation. Tapi ingat bahwa mereka hanya menyasar setelah 2020, jadi 31 Desember 2020 itulah mereka eh, diperhitungkan. Tapi kalau sebelum 2020 eh, mereka menganggap itu halal, katanya seperti itu. Dan eh, primary forest atau hutan alam menjadi hutan tanaman, jadi ini forest degradation inilah yang eh, kena untuk forest product kita kemudian yang perlu digarisbawahi lagi adalah adanya istilah planted forest, planted forest itu adalah uh, kalau misalnya kita di uh, sistem uh, uh, tebang pilih kita menggunakan uh, peng pengelolaan hutan lestari, yaitu berarti kita menebang pohon dengan diameter tertentu, kalau nggak salah 45 cm itu uh, diameter kecilnya kita tinggalkan di hutan, dan dia nanti suatu saat akan besar, dan itu itu uh, penebangan di suatu petak itu tidak boleh lebih dari 20% EU. jadi uh, di daerah yang nanti kalau kita lihat petanya di daerah hijau pun boleh tetapi tidak boleh lebih dari 50% nah yang ke 11 adalah plantation forest yaitu adalah betul-betul uh, dia di, uh, di land clearing kemudian uh, ditanamin itu menjadi hutan tanaman jadi ada planted forest dan plantation forest ini dua hal yang berbeda di AUDR uh, tersebut Kemudian uh, untuk legalitasnya seperti uh, saya sampaikan tadi dari uh, komoditas yang dipersyaratkan hasil hutan relatif aman jadi legalitinya termasuk land use right-nya environmental protection uh, forest regulator regulation dan lain sebagainya itu uh, begitu mereka lihat SSLK legalitinya sudah diterima jadi uh, nanti ada beberapa modifikasi dari SVLK, termasuk uh, pernyataan bebas korupsi jadi ini uh, kalau palm oil, kopi, dan juga uh, cocoa itu ini harus membangun ulang. Dan saat ini joint task force di Goa Kemenko Perekonomian membangun sebuah uh, national dashboard supaya mereka uh, menyusun uh, ini uh, dalam tanda kutip uh, house mechanism supaya mereka lolos dari legalitas dan juga traceability-nya. Jadi, untuk keterlacakannya, tadi kan yang SPLK untuk yang produk kayu kan sudah oke okay legalitasnya, tapi terisibilitasnya kita akan sampaikan. Dan di situ peraturannya adalah apabila itu kurang dari 4 hektar itu hanya satu poin saja. Jadi geolocation, titik geografiknya itu ada disampaikan. Kalau lebih dari 4 hektar itu bentuknya poligon. Jadi dengan uh, data poligon inilah yang kita sedang bangun supaya... Uh, Data poligon itu bisa mereka lihat oleh petugas due diligence yang ada di Uni Eropa. Nah, jadi implikasi bagi kayu SLK Indonesia, jadi eh, yang sudah ber legalitasnya sudah diterima, Bapak itu. Kalau untuk produk lain, belum. Ada ispo, ada eh, kopi itu, belum. Tapi kalau untuk eh, hasil hutan eh, kayu, itu sudah diterima legalitasnya. Tetapi keterlacakan dan bebas deforestasinya sedang kita tambahkan. Kemudian ini nanti mungkin uh, lebih ditekankan Pak Yoga bisa menyampaikan juga untuk lisensi flekti ini tidak perlu informasi tambahan. Dan hanya lisensi flekti, kita bacanya SVLK ya. Lisensi flekti yang dikembangkan dalam bentuk SVLK yang secara otomatis memenuhi persyaratan ini. Kalau Bapak-Ibu melihat FSC dan PFC, itu adalah sertifikasi pihak ketiga lainnya, itu tidak memenuhi persyaratan. Jadi mereka... Uh, tidak mendapatkan keistimewaan. Tetapi karena EFSI dan PFC ini sudah dikenal oleh e, Uni Eropa dan juga mereka e, sudah e, iklannya itu kencang. Jadi e, pihak Uni Eropa dan petugas due diligence-nya itu lebih kenal EFSI, PFC daripada SVLK. Yang terjadi adalah mereka mereka sudah percaya dengan dokumen-dokumen yang ada. Jadi EFSI dan PFC itu mereka sudah lengkap begitu dan mereka karena persepsi masyarakatnya sudah dibentuk melalui iklan-iklan dari FSC dan BFC, sehingga mereka, petugas due diligence-nya, eh, menganggap itu eh, sudah tidak diperiksa lagi. Tapi ini eh, terkait dengan pemahaman dari petugas due diligence tersebut. Sedangkan SVLK sudah disebutkan di paragraf 81, bahwa legalitinya diterima dan kita sedang mengusahakan traceability-nya melalui eh, geolocation tadi kemudian untuk persyaratan bebas deforestasinya harus memenuhi syarat persyaratan kemudian ini harus hati-hati eh, karena eh, kita harus eh, akan akan berdampak pada eh, keseluruhan termasuk negara. Jadi di situ ada di pasal 29 eh, apabila kita kena yang high risk itu bisa juga eh, kita bisa terseret juga karena eh, semua komoditas akan tampak di situ. Jadi di artikel 29 sebelum Desember 2024 itu pihak EU akan mengeluarkan Indonesia itu high risk atau low risk atau standar itu berdasarkan deforestasi. Deforestasinya adalah sejak 2020 ke 2024. Karena cutting of date-nya kan 31 Desember 2020. Dan apabila kita deforestasinya sedikit, menurut definisi mereka, itu kita masuk low. Low risk, dan itu yang kita harapkan, dan itu yang sedang kita bicarakan di Joint Task Force. Kemudian ini nanti keterlacakannya untuk hutan negara, saya pikir uh, untuk SKLK nanti masyarakat bisa menambahkan diantaranya dari hutan negara, uh, ada SKSH, kemudian otak angkutan, itu uh, sudah cukup uh, kita lakukan. Karena sebenarnya traceability kita itu kita sudah punya. Jadi setiap uh, hutan yang diberi hak itu mereka punya koordinat dan, dan itu masuk ke sistem kita. Jadi sebenarnya kalau tadi permintaannya geolocation itu kita sudah punya nih uh, geolocation suatu uh, ini contoh saja untuk PT tertentu itu uh, dia punya koordinat dan ini apabila kita sampaikan ke mereka itu sudah merupakan geolocation informasi geolocation yang mereka minta. Jadi kita hanya memindahkan data saja terkait geolocation ini. Kemudian ini dokumen vilegal uh, dan lisensi efektinya. Uh, kemudian ini untuk yang DKP dari hutan rakyat pun juga uh, apabila dia ber uh, dan nanti akan kita lihat geolokasinya. Itu seharusnya dia berada di daerah yang putih. Saya masih ngomong putih dan hijau. Nanti di bagian belakang saya akan uh, jelaskan lagi. Jadi untuk yang uh, pasal 3 mereka harus deforestation free dan Uh, ada relevant legislation of the country, inilah yang uh, kita sebut SRLK dan juga uh, covered due diligence statement. Jadi ini statementnya juga ada. Kemudian ini bapak ibu yang saya bilang tadi uh, daerah putih dan hijau, bapak ibu bisa nanti uh, cek uh, terkait dengan EUV. Jadi EUV ini diluncurkan 7 Desember kemarin. Ini adalah peta baseline mereka untuk menentukan deforestasi dan degradasi. Jadi di peta tersebut ada daerah yang berwarna hijau dan daerah yang berwarna putih. Ini mereka dari beberapa sumber, kita lihat Papua itu hijau semua, Bapak-Ibu. Dan ini ada SHP-nya, kalau teman-teman bisa mendownload, meng dengan uh, dari mana mereka mendapatkan. Jadi misalnya dari uh, mebel jepara mungkin, dia uh, mencari uh, kayunya dari mana. Nanti pada saat menyampaikan geolocation-nya, itu seharusnya dari daerah yang berwarna putih kalau dari daerah yang berwarna hijau itu harus ada additional information bahwa dia uh, uh, eksploitasinya itu kurang dari 50% kemudian uh, masih di uh, artikel terkait dengan uh, deforestation free itu bahwa saya ulangi lagi SLK sudah memenuhi jadi yang B ini they have been produced in accordance with the relevant legation of the country production ini SLK. Dan itu untuk yang hasil hutan. Untuk yang lainnya, mereka sedang berproses. Jadi saat ini SLK kita, Paragraf 81, mereka sudah comply, sudah uh, diterima. Dan yang ketiga adalah ada the statement. Jadi di situ adalah deskripsi dari produknya, jumlah production, dan tadi geolokasi, dari mana uh, bahan bakunya diperoleh. Dan ini adalah data-data yang Uh, masuk dalam uji tuntas uh, statement tadi, itu decision statementnya. Nah kemudian terkait dengan peta yang saya bilang tadi, hijau dan putih tadi, itu uh, saat ini uh, mereka bilang bahwa akurasinya 80%. Saat ini mereka bilang itu adalah legally non-binding, jadi tidak mengikat. Tapi itu bisa dijadikan uh, baseline. Jadi saat ini kita sedang menegosiasi, kemarin kami uh, berdiplomasi, bernegosiasi di Kuala Lumpur terkait dengan Uh, IUVO ini uh, ini di, dipublikasikan oleh Joint Research Center miliknya EU dan mereka uh, berdasarkan dari World Cover Map, Global Forest Watch, Cover dan uh, Global Crop Plan, serta Global Serial, dan ada enam di situ yang masuk, yang me, uh, memproduksi peta uh, uh, tersebut dan ini belum final tadi bilang akurasinya 80%, inilah yang sedang kita negosiasikan supaya E, tidak merugikan kita. Jadi nanti pada Desember 2024 itu akan ada versi finalnya. Apabila IUDR tidak e, apa, tetap berlaku di 1 Januari per Desember akan ada petanya. Dan bagaimana menggunakan peta ini adalah e, ini e, websitenya nanti bisa di share teman-teman bisa lihat dan e, bisa melihat di daerahnya pada saat mengambil bahan baku itu di daerah mana. Kalau sekarang, ya gampangannya adalah mengambil daerah-daerah yang putih. Nah, kalau daerah yang hijau adalah daerah yang berhutan. Jadi itu ada additional information-nya bahwa dia tidak 50%. Dan e, ini bisa dilihat e, termasuk di hutan rakyatnya. Jadi itu nanti semua tercatat. Nah, sekarang kita melihat petanya. Jadi tadi aturannya ya, saya cepat saja untuk yang petanya. Sebenarnya petanya ini cukup akurat karena dia berdasarkan satelit dan... Hampir sama dengan peta yang dimiliki oleh KLHK, hanya eh, ada beberapa hal yang mereka perlu lakukan. Jadi, ini misalnya sudah kita overlaykan, misalnya Provinsi Riau, kemudian kita overlaykan dengan eh, penunjukan kawasan hutan, dan ini ada beberapa daerah yang, eh, kalau kita zoom in di dalamnya, itu di daerah yang dikonsesi, misalnya hutan tanaman, itu ada daerah yang hijau-hijau, dan pada saat kami cek di lapangan. Itu daerah hijau tersebut memang jadi suatu daerah, e, ada hutan tanaman, di daerah hijaunya itu memang daerah lindung, dan itu sangat akurat. Jadi itu enggak masalah, jadi foto sebelah kanan layar itu yang paling atas, itu adalah foto saya dengan Direktur Wenda, sebelah kirinya e, sesuai dengan peta itu masuk daerah putih, dalam tanda kutip halal ya. Kemudian dari daerah kanannya itu daerah hijau, itu daerah lindung, dan itu sesuai memang. Namun, yang kedua itu, di foto yang kedua, itu eh, ada daerah yang perlu kita negosiasikan dengan mereka. Karena mereka menganggap itu daerah yang hijau. Padahal di lapangan itu adalah hutan tanaman. Dan ada tanaman eucalyptus di situ. Secara histori kita melihat bahwa di daerah tersebut, sebelum 2020, itu ditanami oleh jenis Akasia mangium Dan itu berbeda dengan eucalyptus. Jadi itu saya menunjukkan tonggak, tonggak di bawahnya itu adalah bekas akasia mangium. Jadi satelit itu membaca bahwa eh, sebelum 2020 itu tanamannya mangium dan dianggapnya itu daerah yang hijau. Kemudian eh, untuk eh, setelah 2020 mereka tanami dengan eucalyptus. Foto ketiga di bawah itu yang akurat. Eh, sebelah kiri itu adalah hutan tanaman yang memang berwarna putih dan e, boleh diambil dan memang kita diberi izin di situ e, sebelum 2020. Sebelah kanan ini memang daerah yang dilindungi. Foto yang bawah ternyata ada juga beberapa industri atau company hutan tanaman ya mereka e, menjaga ada daerah yang seharusnya boleh diubah menjadi putih, tetapi karena Uh, mereka berkomitmen bahwa sejak tahun 2013 mereka tidak akan mengambil dari hutan alam sehingga uh, di dalam area konsesinya itu uh, ada daerah-daerah yang memang dia dibiarkan berwarna hijau, dan memang dibaca oleh peta tersebut berwarna hijau. Jadi Bapak-Ibu, uh, jangan mix up, ini peta ini adalah peta indikasi oleh EU, dan mereka bilang 80% akurasinya. Sedang kita negosiasi untuk kepentingan kita masuk. Jadi cut-off date-nya 2020, 31 2020, 2020 dan juga uh, fungsinya ada dua. Yang uh, pertama adalah untuk menentukan uh, country benchmarking, jadi country risk assessment. Itu yang mengadakan nanti adalah dari pihak ketiga dari Uni Eropa. Mereka akan tentukan berdasarkan peta ini tahun 2020 dibandingkan dengan peta yang sama di tahun 2024. Apabila Indonesia itu uh, banyak deforestasinya dan juga banyak degradasi, jadi ada dua ya tadi ya deforestasi dan degradasi, maka Indonesia akan masuk high dan di situ uji uh, uji uh, apa, uji tuntasnya akan uh, lebih sulit. Tetapi apabila dari 2020 sampai 2024 itu uh, kita deforestasinya uh, low dan saya yakin kita kalau fair kita low ya itu. Uh, kita masuk yang uh, kita masuk yang uh, low risk dan itu statementnya lebih mudah. Saya belum tahu bentuknya, karena di tiap-tiap negara, dokter negara tersebut implementing authority-nya berbeda-beda untuk menerapkan low standard sama high risk tersebut. Hanya itu tadi uh, manfaat dari peta ini. Yang kedua adalah tadi pada saat peta ini kita memberikan geolocation, koordinatnya tertentu, mereka akan melihat. Uh, Peta-peta ini, apabila uh, dalam sebuah produk itu uh, geolokasinya dia berada di putih, itu berarti dia aman, berarti dia dalam tanda kutip halal ya. Jadi dia uh, sudah oke. Okay. Tetapi apabila diambil dari hijau, harus ada additional information bahwa uh, di situ sejarahnya adalah uh, dilakukan sustainable forest management dengan uh, ekstraksi yang tidak lebih dari 50 persen sesuai dengan uh, keterangan di dalam uh, konteks EUDR tadi. Jadi Bapak Ibu itu yang uh, sebagai gambaran terkait dengan EUDR dan uh, nanti mungkin uh, akan ada diskusi yang lebih mengarah kepada EUDR dan di sini ada uh, split saya Pak Yoga nanti akan membantu diskusinya dan uh, mohon maaf uh, saya nanti mengikuti tapi saya tutup kamera karena saya harus menuju ke Kemayoran mendampingi Pak Dirjen. Demikian saya kembalikan kepada Pak Wahyu Riyadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Presidianto ya. Uh, luar biasa penyampaian materinya tadi. Menarik memang ya. Uh, baru, uh, isunya baru dan juga uh, isunya menarik. Tadi ada beberapa yang uh, saya highlight ya. Uh, tentang IUD ini. Jadi kewajiban UDR kurang lebih secara sederhana adalah memasukkan komoditas tertentu yang tujuh komoditas tadi ke pasar EU eh, dengan syarat tadi ya dilakukan uji tuntas tadi. Ada tujuh komoditas yaitu kayu, sawit, kopi, karet, daging sapi ya, eh, keledai dan tahu. Nah, yang terkait dengan kita ya, ada empat komoditas ya, yaitu kayu, sawit, kopi, dan karet ya yang terkait dengan komoditas kita. Sebenarnya ini juga saya sebenarnya ada pertanyaan juga kenapa komoditasnya dipilih tujuh komoditas dan semuanya kebetulan komoditas yang banyak di negara berkembang gitu. enggak ya. ada yang bunga matahari di situ komoditasnya gitu Apakah ya. itu nanti mungkin saat sesi tanya jawab bisa ditambahkan gitu. Kemudian berlakunya mulai nanti, yakni 1 Januari 2025 gitu. Kita ada waktu 10 bulan. Kemudian juga ada aspek legal dan juga uh, deforestation tadi kalau saya dengar ya. Nah khusus untuk produksi hutan, kayu khususnya dengan sudah SPLK, aspek legalnya sudah bisa dijamin clear gitu ya. Untuk yang deforestation saat ini sedang dikembangkan terus untuk traceability ya semacamnya, geolocation. Kemudian juga ada, tadi saya dengar uh, ada terus juga UFO Global Net Forest Cover yang dikembangkan oleh Uni Eropa, untuk sebagai pertimbangan menetapkan baseline uh, nanti tadi Pak Kris juga sampaikan Desember 2024, nih akan ada yang finalnya. Itu mudah-mudahan mudah-mudahan tadi Pak di itu kita masuk ke uh, low risk ya di mappingnya itu ya, tidak merugikan uh, Indonesia. Jadi, terus sebenarnya, sebenarnya banyak, dan saya yakin dari para peserta, uh, karena peserta tidak hanya dari internamu tuh Pak Direktur, tapi juga dari klien mutu agung yang notabene pelaku usaha yang pasti ada di dalam tujuh komoditas tadi gitu ya. Jadi pasti banyak pertanyaan dari teman-teman tapi kita tunda dulu ya karena nanti pertanyaannya setelah sesi seluruh narasumber uh, menyampaikan nanti. Oke, baik terima kasih, Pak. Riz uh, untuk uh, kemudian Saya mohon pamit ya. ya. Saya nanti uh, uh, pasif oh. saja saya dengarkan. Kalau perlu ada yang tertulis nanti bisa dikirimkan ke saya. Terima kasih. Siap, siap. Siap, terima kasih, Pak. Riz. Terima kasih Pak Direktur ya. Terima kasih nanti dilanjutkan Pak Yoga kasih Oke, uh, untuk materi berikutnya ini dari ini juga menarik. Bapak Ibu dari perwakilan pelaku usaha industri yaitu yaitu dari Ketua Umum Asosiasi Pap dan Kertas Indonesia API ya. Ada Ibu Dr. Anda Linia Liana Bratasida MS ya. Ibu Liana selamat pagi Ibu sudah bergabung di kita. Selamat pagi, baik. Selamat pagi, Bu Diana. Semoga sehat. Terima kasih, sih Bu, ya sudah berkenan hadir ya, terima di kasih webinar uh, multi internasional. Baik, uh, Bu Diana, barangkali untuk mempersingkat waktu, uh, silakan nanti diberikan waktunya uh, kurang lebih setengah jam ya untuk menyampaikan materi. UDR uh, ini dari perspektif uh, pelaku usaha, silahkan uh, Bu waktu dan tempat ya. silahkan. Terima kasih, uh, selamat pagi Pak Kris, teman-teman dari KLHK, teman-teman dari Mutu Agung dan semua peserta yang hadir dalam webinar ini, uh, saya akan uh, cepat juga karena banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Kris tadi, ya. Saya melihat dari sudut uh, kekhawatiran atau uh, apa yang ingin diperjelas oleh pelaku usaha ya Pak ya uh, saya mohon maaf videonya itu saya matikan karena nanti suka putus-putus tiba-tiba ya Pak nanti dibuka lagi makasih silakan, silakan. Uh, jadi jadi saya mulai dengan Outlook industri pop dan kertas Indonesia ya Pak kita punya slide pertama uh, ada 112 industri uh, yang uh, ada di Indonesia bahan bakunya juga ada yang pakai balap ada yang pakai uh, Pelep dan uh, KDU mix berarti ada juga yang uh, pakai KDU saja itu pabrik kertasnya ada pabrik yang terintegrasi jadi artinya ada pelepnya dan ada kertasnya uh, jadi satu di dalam satu uh, tempat. Nah ini kita lihat uh, rankingnya cukup baik ya di dunia bahwa kita pasti nomor satu di ASEAN di Asia nomor dua untuk pelab di uh, dunia nomor tujuh kemudian untuk kertas kita lebih lebih lagi di Asia satu di Asia tiga dan di uh, dunia nomor lima itu tidak heran mengapa uh, produk uh, pop dan kertas itu selalu uh, diupayakan untuk menjadi sorot dari Indonesia itu kemudian negara tempat tujuan ekspor kita selalu mengupayakan untuk membuat uh, Uh, trade barrier ya, non-tarif trade barrier. Jadi ada saja. Salah satu di antaranya adalah EU ini dengan EUDR, tapi bukan hanya EUDR saja yang kita kena itu ada EUWSR Waste Shipment Regulation yang terkait dengan bahan baku recycle paper, ada lagi SIBAM yaitu Carbon Border Adjustment Mechanism. Kita akan kena di kemudian hari, meskipun sekarang belum. Nah kita lihat kapasitas terpasang dan uh, kapasitas produksi itu ada di dalam gambaran ini kemudian nilai ekspor itu cukup uh, baik ya memberi kontribusi juga yang baik terhadap PDB non migas yaitu sekitar 4,03 persen uh, dan juga tenaga kerja yang uh, cukup signifikan ya next slide kemudian kita lihat kinerja ekspor impor pop dan kertas uh, dari segi volume ya dari tahun ke tahun slide kedua uh, dari tahun ke tahun itu kita lihat bahwa uh, tahun 2023 kita tetap menunjukkan uh, hal uh, pertumbuhan yang positif dari ekspor yaitu sekitar 12,31% dibandingkan uh, year to year tahun 2022 baik untuk pulp maupun untuk kertas sedangkan impornya kita juga lihat masih ada kenaikan dan karena itu satgas percepatan ekspor yang dikoordinasikan oleh Kemenko Perekonomian itu tetap uh, mempertimbangkan uh, pelep dan kertas sebagai komoditi uh, yang harus didorong ekspornya. Karena uh, Menko sudah menganalisa dari melalui satgas tersebut ada 10 komoditi yang turun terus year, by year nya Jadi pelep dan kertas masih menunjukkan hal yang positif. Dari segi uh, volume, mau, nah sekarang kita lihat dari segi nilai. Slide berikutnya. Nah, kita lihat dari segi nilai itu ada penurunan, ada penurunan ya, uh, baik ekspor maupun impor, hal itu tidak terlepas dari kondisi perekonomian global yang saat ini uh, menunjukkan uh, kondisi yang tidak baik. ya. Kenapa? Karena pertumbuhan uh, ekonomi global itu mencapai 3 sampai tiga setengah persen menurut IMF ataupun Bank dunia sedangkan di Indonesia masih lebih bagus yaitu pertumbuhan uh, ekonominya itu mencapai 5-5 setengah persen berikutnya kita lihat next slide uh, apa kok ekspor kita bagaimana sih ke Eropa dan Bapak Ibu tentu kita lihat meskipun Uh, ada penurunan ekspor kepada uh, ke negara Eropa, baik dari segi uh, apa itu dari segi volume maupun dari segi nilai itu kita lihat ada penurunan semua. Tadi sudah penjelasannya itu disebabkan karena uh, keadaan ekonomi global yang uh, tidak baik ya di mana ada resesi di berbagai negara di Amerika di uh, Eropa di Cina, di uh, Jepang di UK dan sebagainya. Jadi ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian global. Next, uh, saya sampaikan di sini adalah uh, top negara tujuan ekspor pop dan kertas pada tahun 2023 kita lihat masih uh, Cina menduduki uh, peringkat pertama. Ya, kita lihat kemudian uh, dilihat urutannya negara-negara uh, Uni Eropa itu bagaimana. Kita masih tergantung kepada negara Uni Eropa hanya untuk KDU, yaitu recycle paper, tapi kita tidak tergantung kepada produk-produk uh, 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 dari bahan baku dari Eropa, kecuali uh, pulp serat panjang. Nanti itu perlu kita uh, lihat lagi. Jadi, kita lihat dari sini, market share ke EU itu dibandingkan dunia itu pelep itu nilainya kecil sekali demikian juga untuk kertas ya kita lihat untuk ekspor ke IU pelep itu hanya 0,02 miliar US Dollar dan kertas itu 0,29 miliar US Dollar jadi presentasinya itu kecil sekali Bapak Ibu kepada Iu sehingga ada yang bertanya kenapa kita pusing-pusing Mau bikirin IUDR dari segi uh, pop dan kertas ya. Kalau ekspornya itu sangat kecil, bapak Ibu yang harus kita waspadai. Tadi Pak Kris sudah menyampaikan bahwa uh, apa yang dilakukan oleh EU akan diikuti oleh negara-negara lain dan itu sudah terjadi. Nanti saya akan share di slide berikutnya. Berikutnya perkembangan IUDR. Tadi Pak Kris uh, sudah panjang lebar menyampaikan, ya. Dan uh, dalam hal ini uh, saya akan lewat yang perlu kita perhatikan itu adalah uh, Desember 2024 di mana pada Desember 2024 kita sebagai negara akan dinilai sebagai low risk atau standard risk atau high risk ya tentunya berdasarkan upaya perjuangan pemerintah Indonesia dengan eviden-eviden yang ada maka kita uh, pasti di atau ya sudah hampir pasti ya kita upayakan terus masuk sebagai negara yang dikategorikan low risk. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, Desember 2024 yang tadi disampaikan penentuan benchmarking itu menjadi sangat krusial untuk terus kita kawal. Kemudian kita juga harus bekerja sama mulai uh, mengidentifikasi operator-operator uh, yang akan menjalankan uh, mengimplementasikan UDR ini. ya. Dan kita lihat pada Januari 1 Januari 2025 itu sudah akan berlaku, tapi untuk UMKM atau SMEs itu akan berlaku Juni 2025. Ya. Next, berikutnya. Di sini timeline sudah tadi pajak yang lebar, ya disampaikan juga komoditinya juga sudah disampaikan, ya yang menjadi concern daripada pelaku usaha di bidang uh, pop dan kertas tadi juga sedikit sudah disampaikan oleh Pak Kris yaitu mengenai uh, definisi forest forestation itu ya di mana uh, kita lihat bahwa cut off date itu 1 31 Desember 2020 tapi uh, yang menjadi kekhawatiran kita HTI hutan tanaman industri yang sudah ada izinnya Tapi belum dibuka Belum digunakan Dengan demikian Pohon-pohon yang ada di dalamnya Kalau mau dibuka tahun 2025 1 Januari 2025 Itu baru mau dipotong Maka tanaman-tanaman yang ada di sana Sudah tinggi Melebihi apa 1 meter Sehingga dia kena definisi Dari deforestasi Ya dipotong ya nah, jadi itu cut off date-nya menjadi uh, pertimbangan untuk HTI yang sudah ada izin tapi belum dibuka uh, kena lah dia sebagai, definisi sebagai daerah yang akan uh, atau hutan tanaman yang uh, melakukan deforestasi ya yeah. next berikutnya berikutnya kita lihat ya tadi sudah di sini yang tadi saya sampaikan itu Uh, definisi dari UDR di poin 2, uh, pasal 2, itu poin 3, menyampaikan hutan adalah tanah yang luasnya lebih dari setengah meter dengan tinggi pohon lebih dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10 persen. Nah inilah yang mengakibatkan HTI yang dibuka setelah 20, 31 Desember 2020 itu akan dimasukkan sebagai kategori uh, yang melakukan deforestasi. Tadi Pak uh, Chris juga sudah menyampaikan mengenai uh, low risk, stand, high, uh, high risk, dan standard risk. Ya, ini jadi uh, pertimbangan penting yang terus dinegosiasikan karena ada uh, peta uh, hijau dan peta uh, putih, ya, sesuai dengan global map forest uh, cover tadi. Yang tentu harus kita uh, buktikan bahwa yang sebenarnya dia kategorikan hijau itu se sebenarnya sudah jadi putih, ya. Ini untuk menetapkan atau meloloskan Indonesia uh, masuk ke dalam uh, loris juga. Kemudian geolokasi juga sudah disampaikan, ya. Tentu geolokasi itu mengacu pada komoditas itu berada, ya. Tadi tujuh komoditas tadi yang harus kita apa uh, perhatikan dan sudah ada di dalam SPLK seperti yang dijelaskan oleh Pak Kris, ya, itu yang menjadi hal yang membuktikan atau mengakibatkan produk-produk Indonesia bisa lolos dalam UDR ini, terutama untuk yang sudah ber -SVLK. Di sini ada pasal yang perlu kita perhatikan juga, yaitu due diligence, pasal 3 dan pasal 8 UDR, di mana setiap produk yang masuk ke EU harus bebas deforestasi dan produk itu sesuai dengan uh, aturan yang relevan di negara asal dan memenuhi due diligence. Ya, sampai hari ini uh, apa paduan atau SOP mengenai due diligence itu belum ada. Ya, di mana due diligence itu meliputi pengumpulan informasi, data dokumen yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 9 dari UDR dan pasal 10 tentang risk assessment tentang pasal 11 yaitu risk mitigation. Nah, di sini yang menjadi uh, hal yang perlu diperhatikan juga bahwa due diligence statement atau DDs ini mencantumkan harus mencantumkan nama eksportir, alamat, nomor identifikasi, kode HS dan sebagainya sesuai dengan annex 2 dari UDR. Nah, due diligence statementnya sendiri atau prosedur melakukan due diligence itu belum ada. Berikutnya, slide berikutnya, yaitu kenapa kita ingin menjadi low risk, ya? Karena dengan low risk, ya, maka due diligence yang diterapkan itu adalah simplify, yang uh, sederhana saja, ya. Kemudian pengecekan import di EU-nya itu hanya satu persen, ya, satu persen saja per tahunnya. Nah, ini yang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Kalau dia standar risk maka dia tiga persen dan kalau high risk maka dia akan menjadi 9%. persen. Nah ini yang akan uh, sangat krusial uh, bagi pelaku usaha. Kemudian kita lihat di sini ya, yang dikenakan pada siapa? Pada operator dan trader ya. Kemudian uh, denda sebanding dengan kerusakan lingkungan kata Iu ini maksimum 4% dari total omset tahunan. Kemudian kita lihat lagi ada larangan sementara untuk mengekspor komoditi yang relevan kepada kasus yang melanggar atau tidak sesuai dengan uh, aturan yang ditetapkan oleh uh, EU dan yang paling penting di sini kita lihat larangan melakukan uji tuntas itu akan disederhanakan dalam kasus pelanggaran berat atau uh, berulang. Berikutnya permasalahannya. Tadi saya rasa sudah permasalahannya slide berikutnya. Yang mengenai izin tadi saya sudah jelaskan, jadi kita lewati uh, slide ini, next, berikutnya. Nah di sini permasalahan berikutnya. Di sini ada artikel-artikel bahwa menyatakan, next slide please, berikutnya slide berikutnya. Nah di sini disebutkan, wood products yang uh, which fall within the scope of regulation. Ya, nomor sekian-sekian tahun sekian that are covered by a valid flag license from an operational licensing scheme shall be deemed to comply with Article 3. Point B uh, of this regulation. Nah, kita lihat dari Article 3. Point B ini kan ada flag T yang sudah ditandatangani ya dan sudah entry into force sejak 2016 yang mengcover legality, tapi kemudian SPLK itu sudah uh, dirubah, ya sudah di, in, uh, di apa improve sehingga mengcover juga sustainability, ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, tadi juga sudah dijelaskan sudah ada mengenai geolocation, ya yang perlu kita uh, perjelas kepada pihak EU adalah uh, bahwa SPLK pun uh, sudah mengcover Uh, traceability diperjelas saja kepada pihak EU. Nah, di sini yang tadi disebutkan harus mengikuti uh, poin uh, artikel 3 poin B of this regulation, dia sudah harus kita lihat bagian bawahnya itu harus deforestation free ya. Kemudian yang berikutnya they have been produced in accordance with the relevant regulation of the country of production itu juga sudah Uh, apa uh, memenuhi ya kemudian di di by a due diligence statement nah due diligence statement itu dalam uh, proses kan jadi masih harus memenuhi kewajiban a dan c mengenai deforestation free masalahnya uh, kita tetap berjuang karena definisi Indonesia dan EU itu berbeda ya mengenai apa yang dimaksud dengan deforestation free next slide Perbandingan pandangan pandangan pelaku usaha ya itu yang tadi eh, apa topik ini ya yang akan saya lebih eh, tekankan ya apa sih pelaku usaha eh, melihat IUDR eh, ini ya kita lihat dari segi eh, pihak pelaku usaha yang ada di EU. ya kesatu dia katakan ya di sini dikatakan importir industri kayu tidak khawatir dapat memenuhi mereka sampaikan. Kemudian ini untuk kayu ya Bapak Ibu. Kalau minyak sawit itu sangat concern karena belum semua produk sawit dan turunannya itu berasal dari perkebunan yang terintegrasi. Jadi belum dapat memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di IUDR. Import kertas khawatir dengan kebijakan IUDR ya. Industri kakao dan kopi terutama industri skala kecil menengah itu belum aware dengan sepenuhnya tentang kebijakan UDR tersebut, jadi beda-beda. Setiap komoditi itu, sudut pandangnya tidak sama di EU. Sekarang, next slide, next slide. Nah, dampak pemberlakuan UDR kepada pelaku usaha di Indonesia, di sini kita lihat terutama ya, nomor satu itu adalah. GDP Indonesia terdampak negatif di beberapa tahun awal namun positif di jangka menengah dan panjang. Ekspor dan impor Indonesia ke dan dari EU turun. Tadi saya sudah uh, sampaikan dalam data ya neraca neraca perdagangan Indonesia turun karena itu bukan karena EUDR saja tapi juga karena efek uh, perekonomian global, resesi dan sebagainya itu akibatnya pemerintah membentuk satgas percepatan ekspor ya karena terjadi penurunan ekspor ya yang besar eh, penur karena adanya penurunan ekspor eh, 10 terhadap produk pertanian eh, dan kehutanan kemudian impor dari EU rata-rata mengalami penurunan tadi juga saya sudah sampaikan dengan data khususnya untuk eh, pelep dari kertas ya. Uh, kemudian investasi menurun karena penurunan ekspor sehingga kapasitas produksi juga menurun. Yang keenam penyerapan tenaga kerja terampil turun karena adanya penurunan pada investasi. Ya, jadi kita lihat di sini pada tahun 2022 ekspor Indonesia ke Uni Eropa itu uh, sebesar uh, US 6,7 miliar. Tapi untuk pulp dan kertas itu tadi saya sudah sampaikan ekspornya 0,002 miliar saja atau 0,03 persen dan kertas itu kertas itu US dolarnya nilainya 0,29 miliar atau 4,36 persen ya presentasi sharenya terhadap ekspor produk EU, EUDR ini ke Uni Eropa. Jadi kita sampaikan kecil. Makanya, ada pertanyaan dari uh, uh, beberapa uh, pihak. Ya, udah cari aja negara tujuan ekspor lainnya. Katanya, daripada susah-susah itu bukan penyelesaian, Bapak Ibu, karena apa yang dilakukan oleh Uni Eropa itu akan diikuti oleh negara-negara lainnya. Sebagai informasi bagi Bapak Ibu, uh, saya membahas uh, dengan beberapa. Asosiasi lainnya itu negara-negara yang uh, belum uh, atau negara maaf negara-negara yang menjadi tujuan ekspor uh, Indonesia seperti di Korea Selatan, Jepang ataupun uh, uh, negara-negara lain itu ternyata sudah mulai mengikuti persyaratan UDR karena dia membeli produk uh, intermediate-nya dari Indonesia dan menjual produk jadinya ke Uni Eropa. Makanya IUDR belum jalan, tapi kok negara-negara tersebut sudah minta agar penjual dari Indonesia, terutama dari SMI ya, seperti karet itu penting sekali kita menjadi negara yang cukup memberi mem, mempunyai peran penting untuk ekspor itu sudah dibita persyaratan persyaratan IUDR. Nah ini yang kita khawatirkan, Bapak Ibu. Ya, next slide. Tadi juga sudah, uh, ini sudah ya. Dampak pemberlakuan regulasi pada pelaku usaha itu berpotensi dikenakan kepada produk lain atau negara lain. Tadi sudah saya sampaikan, ya. Uh, meskipun Amerika juga menyampaikan concern tentang UDR, tapi dia juga sedang menyusun kebijakan yang serupa, ya. Termasuk untuk pulp dan kertas. Jadi. Uh, ini akan menjadi hal yang perlu kita perhatikan ya. Di sini terhadap ekspor ya bisa ada larangan atau tidak dapat uh, membuktikan bahwa produk itu yang diproduksi bukan berdasarkan persyaratan yang dipenuhi, kemudian dipersulit dengan kewajiban due diligence yang mahal dan membebani membanda, kalau kita terutama masuk ke dalam negara yang high risk. Dan terhadap ekspor itu merupakan disinsentif dari penggunaan produk di rantai pasak uh, uh, Uni Eropa. Ya Ini terutama karena sistem benchmarking dan juga uh, due diligence yang akan uh, dikenakan dengan kewajiban-kewajiban uh, sanksinya. Next slide. Berikutnya. Nah, pandangan pelaku usaha Indonesia. Waktu itu kita mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh Kemendak di mana ada semua, beberapa asosiasi berkumpul dan para asosiasi ini dikirimi kuesioner oleh Kemenda, ya untuk diisi bagaimana pandangan pelaku usaha ya yang ada di Indonesia yang akan terkena uh, UDR ini ya kita lihat Ya, dari uh, di sini 15 responden yang berasal dari 7 asosiasi itu ada termasuk furniture ya dan handicraft yang belum mengekspor ke Uni Eropa namun bercana katanya. Kemudian 13 responden harus memenuhi sertifikasi agar dapat ekspor ke Uni Eropa ya. Sertifikasinya lain-lain, bukan hanya SPLK atau FSC atau PFC ada yang kopi misalnya di ada yang minta sertifikat uh, rainforest dan sebagainya. Untuk produk kayu kita ada COO, ICU, ICO, kemudian ada SPLK, ada ISO dan sebagainya. Kemudian seluruh responden menilai pangsa pasar Uni Eropa itu sangat potensial ya. Namun dengan adanya EUDR, beberapa responden ber uh, apa berpandangan untuk membuka pangsa lain selain Uni Eropa, memang itu harus dilakukan. Jadi kita tidak perlu uh, tergantung kepada Uni Eropa itu untuk ekspornya. Kemudian 9 responden uh, mengetahui UDR, 14 belas responden uh, meni menilai UDR itu merupakan uh, hambatan perdagangan. Kita sudah tahu pasti itu jadi uh, non trade barrier, ya non tarif trade barrier. Sedangkan satu responden menjawab tidak pasti menghambat uh, ya dia tidak tahu persis ya apakah dia belum tahu apa itu UDR apa sanksinya apa konsekuensinya kemudian beberapa sektor uh, itu sudah memiliki uh, sistem manajemen terkait uh, deforestasi artinya mereka punya pendataan tentang petani pedagang pemasok ya kemudian mereka punya SPLK mempunyai PHPL Kemudian mereka kita semua termasuk AKI di sini minta agar terus pemerintah Indonesia terus menyuarakan keberatan dan itu sudah dilakukan kita tidak menyetujui ya IUDR itu posisi pemerintah Indonesia sudah jelas nah, dan negosiasi-negosiasi masih terus dilakukan melalui Joint Task Force seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kris ya. Terdapat juga, tapi sayangnya belum ada juga asosiasi atau responden yang belum mengetahui upaya-upaya pemerintah RI yang sudah banyak sekali dilakukan. Jadi upaya mutu agung pada hari ini untuk lebih mensosialisasikan, lebih memahami apa itu EUDR, itu sangat kita apresiasi. Kemudian langkah strategis, sarannya pembentukan satgas UDR untuk penyusunan database petani terutama small uh, small medium enterprises ya kemudian pemetaan wilayah hutan tadi sudah disampaikan yang hijau harusnya putih itu difidalkan menjadi bahan uh, pegangan bagi semua pihak yang kalau diminta oleh pembelinya atau Uh, ya pembelinya terutama dari Eropa dan juga dari negara-negara lain yang mengikuti persyaratan UDR itu jadi punya bahan uh, negosiasi jadi lebih banyak disosialisasikan apa upaya-upaya itu tentu akan menjadi uh, nilai tambah bagi para asosiasi dalam melakukan deal-deal uh, dengan pembelinya uh, di luar negeri ya itu yang Uh, perlu terus ditingkatkan. Kemudian dampak-dampak uh, IUDR perlu lagi dikaji uh, secara mendalam. Ya itu langkah strategis yang diusulkan. Ya jadi uh, diusulkan juga di dalam uh, responden yang di apa hasil uh, evaluasi kuesioner yang disampaikan oleh Kepda agar kita juga menempuh jalur-jalur uh, melalui WTO dan melalui jalur-jalur uh, lainnya secara internasional. Ya, ini adalah pandangan pelaku usaha di Indonesia berdasarkan kuesioner uh, yang dilakukan oleh uh, Kemendak. Uh, dan ini terus perlu diupdate perkembangannya menurut uh, pendapat kami. Next. Izin Bu. Ini dibuang. Tiga menit lagi. Kenapa? Eh tinggal jam menit lagi waktunya. Oke, okay. nah tadi juga saya singkat aja bahwa IUDR sudah diangkat ke WTO ya di berbagai komite pertanian, perdagangan, ya kemudian komite perdagangan dan akses pasar kita angkat terus dan bulan Maret BSN sudah akan mengangkat isu ini kembali. Tadi Pak Kris juga sudah sampaikan sebagai kesimpulan penutup berikutnya terakhir slide terakhir. Nah. Di sini, pemerintah, ya, eh, tadi juga sudah lebih harus diupayakan, diusulkan lebih persuasif lagi melakukan negosiasi melalui berbagai jalur, selain melalui forum eh, joint task force. Ya, karena EU sendiri menyampaikan, barangkali saya eh, salah eh, tangkap, tapi saya eh, mendapat informasi, membaca informasi dari apa yang disampaikan oleh Yu melalui press release itu dia katakan bahwa antara lain mengatakan bahwa uh, itu bukan merupakan sarana untuk melakukan negosiasi. Jadi apapun yang ditetapkan di Joint Task Force itu bukan uh, adalah keputusan yang bisa diambil, tapi itu bisa menjadi pertimbangan ya. Jadi jalur negosiasi resmi itu harus dilakukan oleh berbagai pihak. Kemudian mempertimbangkan diangkatnya UDR di WTO sebagai specific trade concern, ya itu perlu terus ditingkatkan, kemudian meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait di Uni Eropa dan juga melakukan komunikasi secara kontinu dengan operator dan terus mengupdate perkembangan UDR ya terutama dengan akan ditetapkannya benchmarking pada Desember 2024 kemudian bagaimana mekanisme due diligence yang akan dilakukan kalau kita dapat lebih awal kita akan memberi masukan kepada pemerintah bahwa due diligence itu tidak operasional misalnya kemudian negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang penting ya di luar EU seperti Korea, Jepang, Cina sudah meminta persyaratan UDR karena produk jadinya itu akan diekspor ke Uni Eropa. Kira-kira demikian, Bapak Ibu hal-hal yang bisa saya sampaikan dari pandangan pelaku usaha, ya agar uh, kita terus uh, bersama-sama itu melakukan upaya-upaya uh, yang uh, sinkron agar kita bisa Me, me, apa, memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang sudah tadi saya sampaikan yang mungkin nanti masih ada lagi aspirasi lainnya uh, yang berkembang uh, sehingga terus harus kita uh, sosialisasikan melalui forum-forum seperti webinar hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya uh, saya kembalikan kepada Pak Wayu selaku moderator. Selamat pagi. pagi. Uh, terima kasih Bu Riana, Ketua ya, Umum Asosiasi Pak dan Kertas Indonesia ya atas paparannya. Uh, tadi ada beberapa yang saya highlight ya. Memang secara keseluruhan kalau kita dengar tadi dampak UDR untuk pelaku usaha ini uh, sepertinya mempersulit ya. Uh, sehingga tadi Bu Riana menyampaikan semacam trik ya, 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 Memang Keberadaan ini seringkali menggunakan isu-isu lingkungan, salah satunya dengan IDR. Kemudian, ada beberapa dampak ke pelaku usaha kita, ya, pelaku usaha di Indonesia, seperti berpotensi dikenakan ke produk lain, tidak hanya di komoditas, tapi mungkin berpotensi ke produk lain atau ke negara lain. Ini tidak hanya Uni Eropa, tapi mungkin negara-negara lain juga akan menerapkan itu. Kemudian juga terhadap ekspor kita bisa tergantung nanti ya dari hasil uh, due diligence-nya apakah dilarang atau tidak dapat uh, masuk ya ke Uni Eropa, dipersulit ya atau mungkin menjadi disinsentif tadi ya. Uh, sehingga tadi sarannya ya ke pemerintah Indonesia pembentukan satgas IUDR kemudian mengupayakan pengakuan uh, apa tadi existing sertifikasi yang sekarang sudah ada ya uh, sehingga tidak ada tambahan lagi dan melakukan kajian mendalam dampak diubah. Dan kita semua sebagai pelaku usaha perlu update untuk memitigasinya. Uh, terima kasih Ibu Liana ya Ketua Umum uh, APTI ya di uh, forum pagi hari ini untuk menyampaikan tadi isu dampak IIRK khususnya di pelaku usaha PAP, dan kertas. Baik Bapak Ibu uh, untuk pertanyaan sekali lagi nanti akan kami uh, sampaikan di akhir sesi ada satu pembicara uh, lagi ya Bapak Ibu ya uh, yaitu dari uh, tenaga ahli bidang perubahan iklim di Mutu Internasional yaitu Bapak Dr. Insinyur Wiryasta Dani uh, kita coba kita ini ya selamat pagi Pak Willy ya sehat Pak baik eh, terima kasih eh, sudah bergabung dengan kami pak nah mungkin untuk mempersingkat waktu eh, kepada Pak Budi ya mungkin waktu dan kesempatannya dipersilahkan nih jadi untuk membahas materinya judulnya tentang literasi eh, internal terkait eh, UAN silakan Pak Wiri ya, Pemjarang disampaikan materinya. Terima kasih Pak Wahyu Riyadi. Eh, juga <tuh> terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian eh, yang mengikuti webinar ini. Tentunya karena saya juga sebagai wakil dari ah. Mutu Agung Mestari. Saya sampaikan juga terima kasih kepada eh, Pak Krisdianto, Bu eh, Liana Bratasida, kedua beliau ini cukup lama juga saya kenal uh, ketika saya masih di Kehutanan dan juga masih uh, di Kemenko Perekonomian uh, tentunya uh, kami apresiasi pak Wahyu uh, pak Krisdianto dan Bu Liana Gratesida bisa uh, hadir di acara webinar kami mutu agung Mustari ini dan juga tentunya pada bapak ibu sekalian peserta webinar ini kami sampaikan juga terima kasih. Dimana uh, kita di dalam webinar ini, hemat saya kita lebih baik, 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 baik bagaimana kita membangun literasi terhadap uh, UDR yang sudah di, uh, apa, diluncurkan oleh uh, Uni Eropa. Uh, mungkin materi saya bisa dimunculkan nih Pak. Baik, uh, ini saya coba. Dalam waktu cukup singkat, membuat uh, materi yang um, mudah-mudahan bisa menambah uh, uh, pemahaman atau uh, pengetahuan atau juga literasi Bapak Ibu sekalian terkait dengan uh, IUDR ini, atau Undang-Undang uh, uh, Aturan Regulasi Bebas Deforestasi dari Uni Eropa. Saya coba melihat di sini bagaimana peran dan peluang mutu internasional termutu agung lestari dalam pelaksanaan yudha ini dan kebijakan EU lainnya. Kebetulan di sini saya mencoba juga menampilkan beberapa kebijakan kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terkait kuat dengan undang-undang anti deforestasi ini. Coba kita lihat. Di slide berikutnya, Pak, tolong. Uh, uh, sebelumnya ini outline presentasi saya. Uh, pertama adalah kebijakan dan regulasi uh, Uni Eropa terkait deforestasi dan perubahan iklim. Jadi sebetulnya kalau di awal-awal bahwa regulasi Uni Eropa ini uh, lebih berbicara kepada deforestasi dan degradasi, tapi kalau kita lihat perkembangannya akhir-akhir ini, juga akan dikaitkan uh, kuat dengan masalah perubahan iklim. Oleh karena itu, maka saya sebutkan regulasi terkait deforestasi dan perubahan iklim. Ini saya akan mulai nanti dari Amsterdam Declaration Partnership. Ini kalau saya lihat sebagai cikal bakalnya dari UDR ini. Kemudian baru muncul U-Deforestation Regulation, atau yang kita kenal undang-undang uh, atau regulasi anti-deforestasi. Kemudian juga tadi juga sempat saya dengar disinggung oleh Bu Liana Bratasida yang disebut dengan Carbon Border Adjustment Mechanism atau CBAM atau mungkin perjemahan eh, bebasnya regulasi mekanisme penyusunan batas karbon. Nah kemudian juga ada yang disebut dengan European Green Deal. Jadi mungkin saya akan, nah, ini untuk, untuk bagaimana kita bisa membangun eh, pemahaman bersama tentang Regulasi-regulasi lingkungan yang dikeluarkan oleh uh, Uni Eropa ini, yang juga ditenggarai, sebetulnya juga ada politik dagang yang terinsert uh, di dalam regulasi-regulasi ini. Karena, kalau kita lihat nanti, di dalam komoditi uh, yang tercakup di dalam regulasi-regulasi ini, uh, uh, cukup uh, banyak tujuh komoditi tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Krisdianto dan juga Bu Lianarak Sidang. Nanti kita lihat mana yang uh, paling terkait dengan Indonesia. Kemudian, juga uh, di berikutnya, saya akan coba uh, sedikit singgung bagaimana dampak uh, kebijakan IUD uh, ini terhadap Komite komite Indonesia, terutama sawit. Nah, ini mungkin nanti kenapa sawit menjadi satu uh, sorotan utama. Uh, kita lihat nanti di angka ekspor sawit kita ke Uni Eropa cukup tinggi. Dan uh, ini menjadi concern utama uh, pemerintah Indonesia saya kira karena sawit ini merupakan uh, uh, saat ini sebagai penghasil devisa bisa uh, terbesar boleh dikatakan untuk uh, 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 Indonesia. Kemudian yang ketiga apa tantangan peluang EUDR? ini bagi Indonesia ini saya bagi dalam dua satu pemerintah dan juga uh, termasuk pelaku usaha juga kedua adalah mutu internasional itu sendiri. Mungkin uh, slide berikutnya, Pak. Terima kasih. Uh, ini saya katakan, saya katakan tadi, saya uh, coba memunculkan uh, benang merah dari regulasi-regulasi dan kebijakan EU terkait deforestasi, deforestasi, degrasi, dan perubahan iklim ini. Uh, pertama adalah Amsterdam Declaration, Declaration atau ADP Partnership. Ini uh, kenapa ada partnership? Karena pada saat itu mereka juga menawarkan Uh, kerjasama dengan negara-negara yang akan terliput atau tercover dengan uh, deklarasi atau regulasi mereka ini EDP ini diluncurkan tahun 2012 uh, dan ini juga merupakan uh, tindak lanjut bagi uh, EU, EU setelah uh, munculnya Paris Agreement dan juga New York Declaration on Forest dan di mana uh, 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 Amsterdam Declaration ini dilakukan oleh 10 negara di Eropa. Tadi dari ada Belgia, ada Denmark, ada Prancis, ada Jerman, ada Italia, ada Luxembourg, Belanda, Norwegia, Spanyol dan Inggris. Itu karena Inggris belum keluar dari dari EU. Kemudian apa yang menjadi tujuan dari Amsterdam Declaration ini? Pertama adalah untuk money kepentingan global dalam jaga hutan primer dan high conservation value, uh, area bernilai konservasi tinggi melalui pengelolaan rantai pasok yang bertanggung jawab. Uh, kedua, kita lihat uh, ada apa adalah, uh, tujuan dari ini: menekan deforestasi dan reproduksi de produksi kemudian impor, impor komoditi ke pertanian ke Eropa pada tahun... 2025. Nah, ini memang mereka uh, patok. Jadi sudah sudah di kalau kita kait, lihat tadi uh, uraian atau penjelasan Pak Krisdianto maupun Bu Liana rupanya 25 memang sudah dirancang cukup jauh uh, di tahun 2015 karena tadi dikatakan uh, bahwa uh, UDR ini akan berlaku efektif di uh, Januari 2025. Uh, kemudian uh, ke, kita lihat juga apa yang menjadi tujuan dari uh, Amsterdam Declaration ini. Ini mempromosikan koordinasi kebijakan si, dan sinergi antara rantai pasok dan sumber komunitas di negara produsen. Ini yang tadi dikatakan oleh uh, Pak Gresidanto maupun Bu, bu Belanda hmm. adalah yang disebut dengan ketulusan tadi, traceability dari suatu komoditi atau produk yang masuk atau dipasarkan ke wilayah Uni Eropa. Ini menjadi concern mereka yang sangat tinggi dan di situ mungkin mereka akan bisa melihat bagaimana asal-usul dari produk yang akan dipasarkan di Uni Eropa dan mungkin juga dikonsumsi oleh negara-negara uh, Uni Eropa. Kemudian tujuan uh, berikutnya dari Amsterdam dan membangun sinergi yang berbaik antara produsen dan konsumen yang sustainable di 10 negara Uni Eropa. Uh, Uh, tentunya mereka internal di di Eropa itu mereka membangun uh, koordinasi dan uh, sinergi yang dalam dalam mem memproduksi dan konsumsi komoditi uh, yang akan dicakup atau di cover di dalam Amsterdam Declaration ini. Nah kalau kita lihat ada tujuh komoditi pertanian uh, yang dicakup di dalam uh, Amsterdam Declaration ini, ini persis nanti yang diturunkan nanti menjadi komoditi yang cakup juga dalam UDR. Kalau kita lihat ada daging sapi dan kulitnya, kemudian ada coklat, kopi, kelapa sawit, karet alam, kedelai dan produk kayu. Ini kayu olahan, pulp dan kertas. Nah, kenapa ini saya, saya beri uh, 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 warna merah? kan ini ya yang, yang yang akan terkait kuat dengan komoditi-komoditi kita. Uh, di mana empat uh, komoditi coklat kopi kelapa sawit dan karet Alam ini merupakan salah satu uh, empat dari sepuluh komoditi unggulan perkebunan Indonesia pada uh, saya kira itu uh, ketika saya pahami di tahun 2019 saya kira mungkin ini masih berlaku uh, empat komoditi merupakan uh, komoditi perkebunan kemudian tentunya karet Uh, maaf, namanya apa? kayu? Ini juga salah satu komoditi uh, kita, tapi di luar uh, kebun atau di uh, nah, hutan. Dan kenapa saya, saya, saya sampaikan, saya sebut di sini saya uh, uh, gambarkan daging sapi dan kedelai ini uh, warna hitam, karena kalau kita perhatikan di uh, perdagangan kita, dua komoditi ini sebulan cila lebih banyak mengimpor daripada uh, mengekspornya, karena um, Uh, apa mungkin produksi kita yang masih belum memadai untuk 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 memenuhi uh, kebutuhan kita sendiri uh, slide berikutnya nah kemudian uh, kebijakan regulasi uh, kedua tentunya adalah EU, EU Deforestation Free Regulation ini yang menjadi topik kita pada hari ini ini Sebenarnya ini sudah banyak disampaikan tadi oleh Pak Krisdianto uh, dan Bu Liana Bransida bahwa ini disahkan di, di awal Desember 2022 dan di di Mei 2023 dan mengcover uh, 27 uh, jurisdiksi uh, wilayah uh, hukum negara anggota 27 negara anggota Uni Eropa dan kemudian kalau sudah lihat juga apa Tujuan dari UDR ini bahwa memastikan produk yang masuk pasar di Eropa berasal dari sumber legal dan tidak menyebabkan deforestasi dan degradasi hutan, uh, degradasi lahan. Nah ini isu yang 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 mendasari uh, uh, lahirnya uh, uh, UDR ini, yang kemudian nanti akan kita lihat berkembang tidak hanya deforestasi degradasi lahan, tapi juga masuk kepada perubahan iklim. Kemudian tujuan kedua memastikan konsumsi dan perdagangan tidak berkontribusi terhadap deforestasi dunia. Nah ini yang mereka uh, angkat isunya bahwa mereka tidak ingin ketika mereka mengkonsumsi dan memperdagangkan uh, tujuh komoditi tadi itu di wilayah hukum atau jurisdisi dua negara apa ini Menyebabkan atau memberikan kontribusi terhadap deforestasi dunia, kemudian Tuhan kita melakukan langkah-langkah progresif, tergugat informasi produk masuk. EU tidak menjawab dari Nah, ini juga sebenarnya mereka ingin mencoba menerapkan keterbukaan informasi terhadap produk-produk yang masuk ke wilayah hukum Uni Eropa. Nah, kembali. Eh, saya sebutkan bahwa tadi di dalam uh, 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 Amsterdam Declaration memang sudah dirancang di tujuh komoditi dan ini memang uh, itu menjadi komoditi uh, yang di cover atau di di dalam UDR itu sendiri. Nah, di sini saya dapat informasi ada angka uh, ekspornya. Uh, ini yang makanya saya beri tanda merah. Yang pertama adalah kelapa sawit 83,3% Ekspor dari total uh, 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 ke, apa yang mereka uh, terima uh, di di negara mereka dari tujuh komoditi tadi. Kemudian yang kedua adalah kayu perlu kayu 84 persen, kemudian karet 6,5 persen, kopi 1,3 persen, kakao 0,5 persen nah tadi saya katakan yang untuk kedelai dan daging sapi tidak saya eh, apa eh, beri tanda merah karena memang kalau kita lihat juga eh, impor mereka sangat kecil sekali dari 0,1 persen tidak tidak terlalu signifikan eh, kemudian eh, apa yang juga mereka eh, apa eh, khawatirkan dengan dengan deforestasi tadi itu bahwa uh, deforestasi ini juga akan menimbulkan perubahan ekosistem di tempat uh, asal dari produk yang mereka uh, terima dan mereka konsumsi. kemudian juga terjadi penurunan biodiversitas. Nah, ini yang menarik juga peningkatan emisi gas rumah kaca dan kerusakan lingkungan. Jadi di, di dalam deforestasi dan degradasi itu inilah aspek-aspek uh, yang menjadi concern utama dari uh, Uni Eropa untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan dan regulasi terkait deforestasi dan perubahan iklim ini. Uh, slide berikutnya mungkin Pak, kalau. Ini saya uh, yang ketiga dari uh, kebijakan regulasi yang terkait dengan soal ini adalah regulasi mekanisme penjelasan batas karbon atau carbon border adjustment mechanism atau CBAM. Ini tadi disinggung juga saya lihat uh, saya dengar dari Bu Liana Berastika. Mungkin uh, dalam kesempatan ini kita coba lihat apa sebetulnya secara global atau secara umum dari uh, CBAM ini atau carbon border adjustment mechanism ini. Ini merupakan regulasi turunan dari UDR, tadi saya sampaikan, yang sudah diadopsi di Agustus 2003. Dan penerapannya secara transisi itu di Oktober 2003 nanti sampai 20 Desember 2025. Ini tampaknya sudah disesuaikan dengan dengan UDR dan akan berlaku definitif di 2026, setahun sebelum lebih lambat dari dari EUDR itu sendiri. Kemudian apa yang menjadi concern mereka di dalam CBAM ini? Pertama adalah mereka ingin memberikan harga yang layak untuk barang yang masuk ke EU berdasarkan emisi karbon yang timbulkan pada saat proses produksi. Nah, ini jadi mereka akan lihat carbon footprint dari suatu barang yang akan masuk atau dipasarkan di Uni Eropa kemudian juga dengan harapan itu mereka mendorong produksi-produksi barang yang masuk ke Uni Eropa itu memang betul-betul barang yang atau produk yang ramah lingkungan dan dan juga termasuk juga yang diproduksi dari negara non EU. Jadi maksudnya begini di dalam di dalam internal EU sendiri mereka hanya ingin memproduksi atau mengkonsumsi barang atau produk yang memang ramah lingkungan yang diukur dengan karbon footprintnya. Jadi baik itu yang berasal dari EU sendiri internal EU juga maupun dari non EU, artinya barang yang mereka impor. Kemudian juga mereka ingin memastikan bahwa harga karbon barang impor sama dengan harga karbon barang produksi domestik sehingga tidak mengganggu tujuan target pencapaian perubahan iklim di EU karena jadi mereka ingin agar semua barang yang masuk di di EU itu mempunyai nilai harga karbon yang sama yang diproduksi oleh, oleh EU sendiri maupun yang diimpor dari negara lain. Nah ini nanti kita lihat karena mereka ada target di tahun 2050 itu tercapainya yang disebut dengan EU Climate Neutral atau mungkin di kita kira-kira kurang lebih seperti net zero emission kira-kira begitu. Uh, kemudian uh, pemberlakuan CBM ini itu kan dilakukan bertahap atau gradual sejalan dengan penghapusan pembebasan pembelian sertifikat karbon uh, uh, CBM oleh importer EU yang diatur dalam EU Emission Trading System. Nah ini uh, maksudnya begini bahwa <coughs> uh, memang ini akan mereka lakukan secara bertahap atau gradual karena apa? Saat ini barang-barang yang mereka uh, boleh masuk itu masih diberi uh, pembebasan pembelian sertifikat karbon. Tapi nanti ketika uh, ini dilakukan definitif, semua barang yang masuk itu harus uh, menunjukkan bahwa uh, jejak karbon dari barang itu sudah sama dengan jejak karbon yang memang disyaratkan di EU. Jika tidak Uh, uh, importir itu akan harus harus membeli uh, sertifikat karbon yang mereka keluarkan sehingga dengan sertifikat karbon itu dianggap bahwa jejak karbon yang barang yang masuk itu sudah sama dengan jejak karbon yang uh, uh, ada atau yang bisa diterima di, di uh, EU itu sendiri uh, kemudian juga uh, 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 bah, uh, Komoditi uh, uh, apa yang 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 pada tahap awal akan uh, terkena dengan aturan regulasi CBEB ini, uh, uh, yang mereka anggap uh, bisa terjadi kebocoran atau leakage dari karbon, sehingga mereka untuk saat ini menetapkan itu CBEB itu berlaku untuk uh, produk semen, besi dan baja. Aluminium, pupuk, listrik, dan hidrogen. Nah, ini kenapa saya beri warna biru empat eh, komoditi ini? Ini hemat saya ini komoditi yang juga salah satu andalan komoditi eh, ekspor eh, eh, dari Indonesia. Kita punya pabrik semen, kita punya pabrik besi baja, aluminium, dan pupuk. Jadi ini yang mungkin perlu kita perhatikan. Kemudian. Eh, Kebocoran yang terjadi jika perusahaan di EU menjual barang dan kalau tinggi ke negara, dengan kebijakan yang lebih tidak ketat dari EU atau barang produksi di EU diganti dengan barang impor atau jajak karbon yang tinggi. Ini yang dimaksud dengan kebocoran tadi, itu bahwa barang yang dijual di EU itu, ternyata masih mempunyai jajak karbon yang tinggi. E, Dibandingkan e, dan tidak lebih ketat dari kebijakan karbon e, yang berlaku di EU, sehingga nantinya ini harus harus mereka kenakan e, pembelian sertifikat karbon. Nah, sebetulnya apa yang dampak yang ke, kalau kita lihat dengan pemberlakuan ini bahwa Uh, sebetulnya uh, uh, kewajiban pembelian seri karbon itu dikenakan kepada importir di uh, negara ini sendiri jadi tidak kepada kita tapi perlu kita uh, uh, cermati bahwa pengenaan uh, pembelian uh, seri karbon tadi ini akan menambah biaya uh, impor dari hmm. importir produk dari kita dan tentunya uh, mereka akan juga membebankan uh, biaya uh, tambahan dari pembelian sertifikat karbon itu kepada eksportirnya kepada kita. Sehingga dengan begitu tentunya barang kita atau produk kita akan terjadi pelemahan uh, daya saingnya. Itu kira-kira dampak yang, yang akan muncul. Mungkin uh, berikutnya. Ya selanjutnya ah, kemudian ini ada EU Green Deal ini seperti saya sampaikan tadi ini cepat saja karena ini juga target yang uh, regulasi atau kebijakan regulan EU untuk mencapai uh, uh, ke EU carbon netral di tahun 2050 di mana mereka akan menurunkan emisinya 50 sampai 55 persen pada tahun 2050 dan juga eh, EU Green Deal ini juga sebagai pengajawan tahan bagi dari mereka terhadap Paris Agreement dan pencapaian uh, 17 SDGs, terutama di sektor industri dan energi. Kemudian ini dilaksanakan melalui tiga program yang disebut program FOP, uh, From Farm to Fork, yaitu untuk pengurangan penggunaan pupuk, pestisida, uh, pupuk dan pestisida yang uh, non organik. Jadi mereka mengarah untuk uh, pada penggunaan uh, pupuk dan uh, pestisida uh, ramah lingkungan. Kemudian program ketiga adalah reno, uh, renovating uh, building. Ini disebut juga green building di mana mereka akan melakukan pro, uh, ke upaya efisiensi energi di dalam bangunan. Sehingga uh, mereka bisa berharap uh, terjadi penurunan emisi sebesar 0% pada da 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 23 dari bangunan-bangunan uh, yang ada di uh, uh, Uni Eropa. Kemudian juga uh, program ketiga dari uh, European Green Deal ini adalah program energi bersih untuk semua Eropa. Ini juga mempercepat energi bersih dan menurunkan emisi melalui pengembangan energi terbarukan. Jadi lebih kepada pengembangan energi terbarukan. Uh, slide berikutnya Pak Aja, mungkin. Nah. ini dampak ke kebijakan UDR, terhadap Pemerintah Indonesia, ini terlalu sabit, ini tentunya uh, tadi sudah disampaikan juga perlu ada uji uji uh, tuntas due diligence yang akan mereka lakukan tergantung dengan tier di yang disampaikan Bu Brata Liana Bratasida apakah uh, high risk, uh, low risk atau standard risk. Kemudian um, Uh, membahankan juga pada pesan terdaftar ini untuk memastikan produk impor atau ekspor tidak diproduksi, tidak diproduksi di lahan mengal, yang mengalir mengalami setelah 31 Desember 2020. Ini tadi yang disebut dengan cut off date yang disampaikan oleh Bu Liana Brats dan Pak uh, Chris Lianto. Terus mengal, melal, perlu dilakukan uh, traceability yang tadi ada apa? geolokasi yang yang jelas yang harus bisa ditunjukkan. Kemudian uh, negara yang berisiko tinggi tadi yang high risk akan mendapat pengawasan lebih ketat pada saat proses due diligence. Slide berikutnya mungkin uh, tinggal satu Nah ini uh, tantangan dan peluang bagi Indonesia. Saya bagi tantangan peluang bagi pemerintah. Jadi uh, EU, uh, EU adalah sebagai salah satu global training center yang akan mempengaruhi negara lain untuk membuat dan merapatkan UDR dengan penilaian dampak dan lingkungan. Tadi, tadi disampaikan Bu, Bu Liana Bratisida, sudah ada beberapa negara juga yang mulai mengikuti jejak EU tadi Korea Selatan dan beberapa negara saya tidak catat dan baik. Tapi ini akan akan punya dampak seperti itu dengan posisi EU sebagai salah satu global trending setter. Kemudian juga perlu melakukan penyesuaian kebijakan peraturan bersama EU agar produk komoditi tetap masuk pasar di Eropa, walaupun ini sedang masih proses juga karena kita masuk dari, dari 17 negara yang melakukan penolakan terhadap uh, pembelakuan Eudia ini dan mungkin mudah-mudahan kalau itu bisa uh, di apa di, terja, kita bisa uh, mela, uh, berhasil melakukan itu ya mungkin uh, uh, apa. Uh, kita tidak perlu melakukan penyelesaian, tapi melihat perkembangannya dari beberapa informasi bahwa tampaknya memang, ketika kita akan tetap mempertahankan EU sebagai salah satu pasar besar produk pertanian kita, ya, kita juga mungkin perlu melakukan penyelesaian-penyelesaian terhadap kebijakan peraturan kita, dan tentunya juga ini akan menjadi. Uh, apa uh, satu momentum bagi Indonesia terutama bagaimana kita uh, lebih uh, meningkatkan atau uh, membuat uh, atau mem dari kebijakan dari kita sehingga kita juga kebijakan dari kita itu bisa sesuai dengan target-target perubahan iklim yang ditetapkan oleh ya, menjadi kewajiban atau ditetapkan oleh pemerintah kemudian uh, pengaruh dari terutama untuk untuk uh, sawit ini memang uh, uh, EU adalah negara ekspor uh, target ekspor kita ketiga dan setelah Cina dan India uh, mungkin tadi yang dikatakan uh, juga oleh pembicara sebelumnya mungkin kita perlu melihat juga pasar-pasar lain kalau memang kita tidak mesti, bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam EUDR ini Kemudian juga ada, -ada peningkatan produksi eh, yang akan terjadi karena kita akan eh, eh, melakukan geolokasi tadi yang juga ini tentu akan bisa berdampak pada adahan tambahan ekstra atau dana untuk melakukan itu sehingga bisa menurunkan daya saing produk kita. Kemudian ada yang juga di, di, ini disuarakan cukup keras oleh Aplikasi bahwa petani sawit akan tersingkir dengan dengan adanya ketentuan UDR ini, terutama untuk masuk pasar. Uni uh, Eropa karena uh, apa uh, mereka sangat mewajibkan uh, ketelusuran terpercibility yang yang sangat uh, tinggi uh, dari petani sementara petani sawit petani petani sawit dari petani ini punya porsi yang cukup besar di ya, dalam uh, uh, produksi dan ekspor dari uh, uh, sawit Indonesia itu sekitar 40%. persen kemudian juga adanya jaminan uh, perlindungan data perusahaan. Karena tadi, IUDR EU, itu sendiri merupakan satu upaya keterbukaan informasi, dan tentunya tidak semua informasi yang ada di perusahaan itu bisa dibuka. Karena kita juga punya undang-undang keterbukaan informasi yang berlaku, kemudian pengelompok benchmarking atau pengelompok benchmarking tadi, harus menyebabkan penurunan kepercayaan pasar kepada kita kalau kita termasuk kepada. Uh, negara yang uh, sawit yang high risk. Kemudian juga menjadi momentum perbaikan. Tadi saya katakan bahwa dengan ada IUDR ini, ini biasanya momentum perbaikan dan penyumbang kebijakan dan perdan ke arah penerapan instrumen SG yang lebih uh, uh, intensif kepada kegiatan usaha untuk menarik lebih banyak invest investor. Berikutnya, mungkin saya satu lagi nih Pak. Ini tantangan yang pulang uh, untuk mutu internasional sendiri, untuk internal kami. Karena kita adalah sebagai suatu perusahaan penyedia jasa pengujian inspeksi dan sertifikasi atau TIC untuk berbagai industri sejak tahun 1990. Tentunya kita juga perlu memerlukan upaya menyesuaikan terhadap kebijakan dan peraturan permintaan yang baru jika ada atau dilakukan oleh pemerintah dengan lahirnya IUDR ini. Artinya kita juga harus melihat bagaimana uh, perkembangan kebijakan peraturan pemerintah di dalam uh, kita menjalankan fungsi kita sebagai penyedia jasa uh, pengujian, inspeksi, dan sertifikasi. Kemudian uh, tantang peluang kedua, tentunya ini memerlukan tambahan sumber daya untuk dapat menyelesaikan dan dan diterima oleh peraturan baru tersebut yang sebagai berdasarkan kegiatan pesan mengacu pada kebijakan peraturan yang pemerintah. Jadi artinya begini bahwa Tentunya, kita dengan adanya kemungkinan nanti perubahan peraturan pemerintah yang mungkin menselaraskan dengan IUDR ini, ketika memang kita bisa tidak bisa menolak, nah, kita sendiri di, di kami sendiri di Mutu juga perlu, perlu menyesuaikan uh, dalam memahami peraturan tersebut, dan juga bagaimana kita mengimplementasikan peraturan tersebut. Nah, tentunya ini akan memerlukan tambahan sumber daya, Pak, itu tambahan sumber daya manusianya, biaya, dan sebagainya. Juga, yang penting adalah bagaimana membangun literasi internal yang memadai tentang UUDF ini, sehingga dapat dengan segera mengimplementasikan kebijakan peraturan baru pendah yang diselaraskan. Dan UDR. ini, artinya, jadi juga jadi tantangan dan juga peluang bagi, bagi uh, uh, mutu internasional itu sendiri. Bagaimana uh, literasi internal itu bisa dibangun dan baik? Dan saya kira salah satu uh, upaya ini sudah dilakukan di webinar hari ini. Ini tentunya akan berdampak kepada pembangunan literasi yang lebih uh, meningkat uh, bagi kita dengan terkait dengan uh, adanya IUDR ini. Kemudian juga tidak kalah penting adalah meningkatkan kesama dengan para pihak terkait terutama pemerintah dan usaha dalam melaksanakan fungsi usaha JTAC berdasarkan peraturan-peraturan yang baru ya, kalau nanti itu akan dimunculkan. Kemudian juga tidak eh, yang penting dari tanah peluang ini adalah bagaimana kita melakukan promosi dan sosialisasi bahwa mutu internet telah siap untuk melaksanakan kegiatan eh, fungsi kita di IC eh, yang mengacu kepada kebijakan kebijakan dan peraturan baru eh, tersebut. Saya kira ini sudah terakhir. Ya itu mungkin eh, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon uh, kalau ada hal kurang berkenan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, Dr. Insinyur Wilastra Dani dari uh, Menteri Internasional ya. Uh, tadi yang saya highlight ya ada beberapa uh, penyampaian uh, dari beliau. Yang pertama. Uh, ada kebijakan turunan dari Uni yaitu Sibang ya Carbon Border Adjustment Mechanism yang mungkin bisa diantisipasi juga ya. Kemudian Uni Eropa ini sebagai global trending center ya, sehingga ada potensi yang barangkali negara-negara lain pun akan menerapkan kebijakan yang sama ya. Kemudian. Uh, mempengaruhi ekspor komoditas ya. terutama utama perkebunan yaitu CPO mengingat memang CPO pasar terbesarnya ke Uni Eropa sehingga perlu adanya penyesuaian penyesuaian kebijakan dan juga uh, mitigasi barangkali ya mengingat nanti UDR ini rencananya di awal tahun 2025 tahun depan nah, sudah sudah diberlakukan. Baik, uh, sekali lagi terima kasih kepada uh, Bapak Ibu Narasumber ya, tadi dari KLHK, Pak Direktur Pak Kusdianto dari Asosiasi Pak Ibu Liana dan dari uh, Mutu Internasional ada Pak Willy. Nah, menginjak sesi berikutnya Bapak Ibu, nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi nanti uh, saya akan akan coba kan sudah banyak tadi tadi chat ya. Waktunya nanti -nanti, sebenarnya sebelas tapi kita izin sampai jam 11 nanti. Uh, jadi ada beberapa pertanyaan, izin saya membacakan. Uh, tadi saya sudah merangkum supaya terlihat ya. Uh, khususnya langsung bisa melihat juga pertanyaan. Jadi yang pertama pertanyaan dari Pak Heru. Nih. Nih, jadi Pak Heru, uh, pertanyaannya adalah, izin saya membacakan ya Pak Heru ya. Dengan kelakunya UDR, eh, pasti berdampak negatif pada ekspor komoditi di Indonesia. Nah, upaya pemerintah atau antisipasinya seperti apa? Dan adakah negosiasi-negosiasi strategis untuk melindungi ekspor dari komoditi eh, tersebut? Nah, mungkin eh, silakan kepada Pak Ibu Narasumber berkali dari eh, Pak Kesedianto atau mungkin tim ya yang mewakilinya ya. bisa respon silakan ya. baik selamat pagi bapak ibu semua izin pak saya yoga pak yoga prayoga stafnya pak dirtris terkait pertanyaan ini pak upaya pemerintah untuk antisipasinya tentu ada dua langkah ya pak yang pertama adalah langkah politis yang kedua untuk langkah teknis Uh, untuk langkah politis uh, tentu nanti yang disampaikan oleh Buliana ditegaskan berkali-kali kita melalui apa litigasi litigasi termasuk juga yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Wilisra dan uh, secara prinsip uh, dan uh, apa prinsip dan politis kita belum bisa menerima ini. Namun untuk langkah teknis karena bagaimanapun uh, kita tetap ha harus melakukan uh, perdagangan nah untuk ini yang yang dapat kami sampaikan ke bapak ibu yang kami lakukan adalah uh, pertama uh, tentu langkah yang dikerjakan oleh rekan-rekan mutu ini sebagai salah satu perpanjangan apa uh, langkah kayak uh, pemerintah ya pak mensosialisasikan ke seluruh para pelaku usaha sisi lain kami juga melakukan beberapa kegiatan sebagaimana tadi disampaikan oleh pak direktur uh, terkait bahwa kita akan melakukan integrasi sistem integrasi sistem dari mulai Hulu hilir dan pasar untuk memastikan bahwa kayu yang diekspor dari Indonesia itu bisa memenuhi persyaratan UDR. Secara umum yang bisa masuk ke UDR ada tiga syarat kalau di pasal 3 UDR. Yang pertama adalah harus free deforestasi degradasi. Inilah yang akan dikerjakan oleh pemerintah yaitu memastikan semua pelaku usaha bahan bakunya berasal dari area bebas free deforestasi degradasi. Yang kedua adalah memenuhi relevan legislasi yaitu diantaranya tadi disampaikan oleh Bu Diana juga bahwa ada beberapa artikel-artikel yang ditulis dan tapi di sini juga di pasal 10 UDR disebutkan bahwa produk yang mudahnya produk yang memiliki SVLK memenuhi relevan legislasi yang dipersyaratkan dalam UDR dari tiga prohibition tadi dua bisa dipenuhi oleh RI sedangkan yang ketiga untuk yang due diligence statement nah untuk due, untuk due diligence statement kami juga uh, secara apa secara uh, gerilya menghubungi beberapa importir-importir seperti apa sih yang mereka butuhkan dalam uh, memenuhi artikel 8 terkait due diligence di deskripsi produk seperti apa, jumlah produk dan seterusnya. -seterus, dan seterus terusnya Di situ ada huruf A sampai dengan huruf G bahwa informasi-informasi ini yang akan bisa kami bawa uh, melalui dokumen ekspornya, Pak. Demikian, Pak. Terima kasih Pak uh, Yoga ya mewakili uh, okay, Pak Dir tadi. Tidak uh, ada beberapa hal ya. Ada integrasi sistem untuk memastikan kayu bisa memenuhi semua persyaratan tadi ada free deforestasi, degradasi, aspek legal itu SPLK. Berarti automatically sudah bisa memenuhi aspek legalnya gitu Pak Yoga ya. Uh, dan juga uh, due diligence dari Bu Diana. Ada yang ingin ditambahkan barangkali? Uh, ada barangkali sedikit ya Pak. Uh, silakan Bu ya. Kalian ada, ya. Kalian yang ada pertanyaan juga untuk saya ya Pak. Saya sekalian jawab aja. Pertanyaannya oh, bagaimana perubahan silakan, silakan, dalam citra internasional Indonesia sebagai produsen dan eksportir komoditas pertanian dan kehutanan setelah penerapan UDR uh, ini ya Pak ya. Sekalian ya. Jadi saya sepakat bahwa upaya politis uh, terus dilakukan uh, yaitu posisinya jelas penolak uh, tetapi uh, kita sebagai pengusaha tetap juga uh, memberi masukan kepada pemerintah dalam hal-hal teknis mana yang bisa dipenuhi dan masih perlu diperjuangkan hal mana yang masih terus harus diperjuangkan hmm. karena uh, pihak IU mengatakan uh, Joint Task Force itu bukan negosiasi, jadi hasil da, uh, Joint Task Force itu merupakan input kepada negosiator itu yang saya tangkap. Jadi perjuangannya itu panjang sekali yang masih kita harus lakukan. Barangkali uh, ini juga masukan buat uh, Pak Kris, Pak Yoga, Yoga, KLHK maksud kami, bagaimana kalau kita neken IU menekan EU terus ya, jangan berhenti dari uh, perjanjian VPA kita. Yaitu artikel 13 dia tidak pernah menjalankan sampai hari ini padahal itu adalah payung hukum kerjasama Indonesia dan EU. Di mana dalam artikel 13 itu disebutkan bahwa public dan private procurement itu harus mengakui ya dan menggunakan yang di, beredar di pasar Uni Eropa itu adalah barang atau komoditi yang bersumber dari uh, produk yang legal yaitu yang sudah bersplk sampai hari ini mereka itu ngeles terus jadi ya neken kita kita tekan balik dia bahwa ini perjanjian udah lama ya yang tadi saya sampaikan entry into force-nya kita 2016 2017 Pak Yoga kita terus tidak berhenti itu satu ya. Kedua kita bikin showcase yang positif benang, Pak Yoga. Benang. Pak Yoga yaitu dengan Green Public Procurement Indonesia di Indonesia kan sudah ada LKPP ada e-katalog ya. Nah di situ kita tegaskan bahwa produk SPLK itu juga menjadi persyaratan procurement Indonesia. Jadi kita showcase sendiri Pak Yoga. Bahwa kita bisa nih, kita lakukan itu untuk procurement porsi kita. Nah, yang sekarang baru masuk ke e-katalog LKPP, itu adalah produk-produk yang ber tapi hanya untuk, uh, itu apa ya, dia sebutnya disebut, tar, saya cari sebentar, dicarinya adalah untuk produk yang... Uh, Kertas, untuk dan membel, membel. Ya. Kertas dan mebel. Ya, ya, kertasnya baru fotokopi. Tapi dia bukan kriteria SWLK, tapi dia fotokopi uh, itu masuk melalui pintu Ecolabel. label. Nah, barangkali makin banyak procurement policy di LKPP masuk, ya, yang bersertifikat SWLK, dan memang itu persyaratan yang udah 40 dokumen kita lacak balak. Traceability masuk semua di situ, di SWLK loh, berarti kita udah sustainability dan legality, Pak Yoga. Jadi, tolong sebagai insentif ya uh, KLHK mendukung produk-produk itu masuk. Jadi kita kasih contoh nih yuk kita sendiri masuk ke procurement policy kita. Itu masukan uh, saya dan mem memperbaiki citra Indonesia bahwa kita uh, doing by example ya. Itu kira-kira masukan saya secara umum. Makasih. Baik, terima kasih Bu Liana. ya. Jadi memang harus terus berusaha ya berupaya termasuk barangkali tadi biasanya menekan iu dari perjanjian yang tadi yang artikel 13 ya. Dari Pak Pilih ada tambahan? Ya, bagus. Pak Willy mungkin dibantu di di unmute dulu Pak. Ya, Baik, uh, terima kasih uh, Pak Wahyu Tadi eh, karena emang ini tujukan ke pemerintah uh, dan juga tidak ya, kalah pentingnya pelaku usaha, tadi disampaikan Bu Liana Beratasida. Jadi uh, tentunya juga kita um, mencoba terus uh, uh, melakukan, uh, katalah kalau Bu bilang bukan negosiasi, tapi bagaimana kita juga memberikan input-input kepada Uh, pihak Uni Eropa karena tadi di uh, uh, presentasi Pak uh, Direktur Pak Misdianto juga ada 17 negara yang yang masih melakukan penolakan terhadap ini tapi semua ini adalah masih, masih dalam proses karena ini memang sebetulnya kalau kita lihat dari kesepakatan dagang dunia atau WTO ini sebetulnya uh, lebih kepada uh, tarif barrier uh, non tarif barrier ini yang sebetulnya tidak di yang saya pahami di perdagangan internasional itu sudah tidak sudah tidak diperkenankan melakukan non tarif barit ini tapi harus melalui tarif tarif tapi tampaknya Uni Eropa menggiring ini untuk mendapatkan uh, apa pengakuan dunia dengan mengalihkan ke arah uh, perubahan iklim yang di mana perubahan iklim itu menjadi uh, uh, apa uh, isu yang 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 menjadi konsen dunia saat ini Uh, tapi intinya kami sebagai uh, satu uh, lembaga yang menyelenggarakan jasa TIC, ya kami tentunya uh, uh, akan mengikuti uh, seperti apa aturan yang akan dibuat uh, oleh pemerintah di dalam merespon uh, ketentuan YUDR ini dan juga sebagai uh, tentunya sebagai bangsa Indonesia kami juga berharap bahwa ini tidak tidak peraturan tidak memberikan dampak negatif yang besar kepada Indonesia meskipun juga dengan aturan ini juga kita yang seperti saya katakan tadi ini menjadi suatu momentum juga bagi kita untuk mereview kebijakan dan regulasi kita yang memang sesuai dengan uh, arah uh, isu perubahan iklim dan lingkungan karena itu yang sekarang menjadi uh, tren global gitu ke setiap negara dan ini dibawa ke dalam ranah perdagangan internasional. Jadi kami akan terus memonitor, mengikuti perkembangan regulasi ini termasuk juga regulasi yang di, akan dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai, sebagai respon dari regulasi EU ini dan uh, se sehingga kami tentunya masih bisa tetap melakukan uh, 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 bermitra dengan pemerintah dalam uh, menjalankan fungsi uh, uh, pengadaan ya, jasa uh, pengujian, uh, inspeksi, dan uh, sertifikasi. Itu mungkin sementara dari kami, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Beristirahat. jadi mutu siap terus berkolaborasi, bekerjasama sama sesuai dengan memang bidang bisnis TIC untuk mengawal ikut-ikut terlibat dalam nanti. Dari Pak Yoga barangkali ada mau ada tambahan lagi, Pak? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Jadi dari yang mungkin sekedar apa? Sekedar sedikit komen yang tadi disampaikan oleh Buliana dan Pak Wilisra, betul, Pak, kita akan selalu melakukan review kebijakan karena di dalam skema-skema volunteer manapun Lalu ada periode eh, apa periode eh, periodik untuk peningkatan kriteria indikator dan seterusnya kemudian yang tadi sepakat dengan Buliana kita perlu apa untuk memenuhi pasal 13 di dalam EUTR ya Jadi saat bicara EU deforestation itu adalah bicara mengenai eh, EUDR tapi saat bicara FLEKTI itu sebenarnya bicara tentang EUTR Timber regulation ada, ada sedikit eh, apa sedikit dua regulasi yang? seolah-olah ini adalah UTR plus yaitu apa plusnya plusnya adalah pemenuhan uh, asal usul dan uh, khususnya yang bebas deforestasi degradasi plus juga kewajiban untuk pengecekan di negara pasar sekaligus juga uh, kami himbau buat apa buat rekan-rekan dari uh, seluruh pelaku usaha bahwa Ayo kita terapkan logo SVLK seperti yang tadi Bu Liana sampaikan bahwa untuk memudahkan aplikasi di lapangan, karena kami pernah mendapat surat dari apa dari salah satu dari Dubes di Jerman sana, pas mau bikin pengadaan barang di sana untuk cetak bukunya, untuk bikin kertas dari Indonesia, ternyata nggak ada logo SVLK ini nih, artinya apa Mem, kesulitan untuk me, untuk pengadaan barangnya. Memang di dalam Permen LHK 5 Tentang untuk pengadaan kertas dan mebel Itu uh, harus ya uh, memenuhi eco-label Namun di dalam Permen LHK 5 Tersebut disebutkan Untuk yang eco-label itu adalah Bila diantaranya memenuhi SVLK Jadi eco-label itu ya apa SVLK juga Cuma untuk satu pintu Untuk pengadaan uh, barang Dan untuk Bapak Ibu semua Sikap kita untuk menghadapi IUDR ini Sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Pak Dir di awal Kita jangan terlalu Fokus ke IUDR karena seperti Bu Liana juga sampaikan tadi, saat IUDR uh, yang, yang selalu menjadi benchmarking aturan-aturan negara lain ini diikuti negara lain juga loh Amerika dengan apa uh, dengan Forest Act FO Forest yang huruf besar semua itu itu singkatan ya kemudian Inggris dengan UK FRC Jepang juga sudah mulai bikin juga secara resmi uh, kami dapat informasi ini dari teman-teman dari Mutu Agung bahkan kemudian juga kenapa karena untuk tujuan ekspor Sekaligus kami ingin tegaskan ke Bapak Ibu pelaku usaha dan juga teman-teman lembaga sertifikasi untuk mulai memperhatikan bahan baku impor karena saat nanti bahan baku impor pun kita akan wajibkan untuk dari mana titik asal kayu tersebut. Kita biasa menyebutnya dengan istilah country of harvest. Dari mana uh, negara uh, dia asal. Bukan kita fokus terhadap country of origin tapi <tuh> maaf tapi titik koordinat pun akan kita wajibkan juga untuk negara impor. Dan kami dari pemerintah seperti yang Pak Diris tadi sampaikan, tentu akan fasilitasi untuk eh, bagaimana eh, memudahkan eh, Bapak Ibu dari importir dalam pemenuhan bahwa sumber bahan baku impornya pun harus tertelacak asal usulnya, Pak. Demikian Pak Wahyu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoga ya, ya jadi logo SVLK, itu jangan lupa bapak ibu ya khususnya yang pelaku di kayu ini ya, yang produk turunannya ya. Kemudian eh, jangan hanya fokus ke UDR, karena mulai negara-negara lain tidak hanya Uni Eropa ya, Amerika tadi Inggris sebagai Jepang juga sudah ada, ada sepertinya akan juga mengeluarkan policy yang sama. Nih. Dan eh, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat juga ini ya pak, berarti kita akan semacam ada ini juga untuk bahan bak impor gitu Pak Yoga berarti ya mempersyaratkan ke mereka untuk memperjelas titik koordinatnya gitu ya. Iya yes, Pak. Pak. Baik, jadi nggak hanya bukan hanya kontri origin tapi harvest sampai ke panen itu di mana titik lokasinya. Oke, eh, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan tadi Pak Heru ya yang, yang bertanya menjawab eh, artinya dari pertanyaan Pak Heru bisa bisa melepas ke ke informasi yang lainnya. Kemudian pertanyaan kedua saya Uh, ini ya, apa sampaikan saya tampilkan. Ini sebetulnya ada beberapa yang mirip. Jadi sengaja saya uh, ini kalingus gitu ya. Eh sorry. Ini ya. yang pertama adalah uh, pertanyaan dari Pak Taufik Margani. Selamat pagi dan salam sehat semuanya. Izin bertanya. Konsep EUDR dilakukan dengan melakukan dds statement, due diligence uji kelayakan. Pertanyaannya, apakah nanti satu siapa yang mempunyai hak untuk melakukan uji kelayakan, ya due diligence sebagai approve or recognize party, ya, dan bagaimana kriterianya? Yang kedua, adakah format yang sudah disepakati oleh pihak Uni Eropa untuk melakukan due diligence? Yang ketiga, due diligence dilakukan untuk setiap shipment produk. Apakah due diligence dilakukan setiap shipment produk atau nanti seperti apa? Dan yang keempat, adakah target dari pihak LHK untuk mengakomodir persyaratan IUDR dalam persyaratan SLK atau persyaratan tersendiri yang terpisah, khususnya uji kelayakan ya, due diligence? Kemudian sekaligus e, juga saya sampaikan pertanyaan dari Pak Selamat, Pak Heru, dan sebenarnya ada juga Pak Kurang, ya, hampir satu warna, ya. dari Pak Selamat, bagaimana sistem pemantauan dan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan oleh UDR, dan juga bagaimana verifikasinya. Pak Heru pun hampir mirip yang bagaimana membuktikan ya, bahwa setiap komoditi, komplain, dan UDR. Itu berkali mungkin Pak, Pak Yoga barangkali bisa respon di awal, silakan Pak Yoga. Baik, uh, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Taufik. Uh, kalau misalnya kita buka paparnya Dir, boleh ya? paparannya Pak Dir Kris, uh, slide sebelum uh, pembatas UFO Global Map Forest Cover. Di situ ada artikel 3 di situ. Apakah bisa itu mohon maaf saya kenal sambil mengawal pimpinan ini ke lapangan jadi uh, hey. tidak uh, tidak bisa, bisa satu persatu bisa, bisa saya. kembali Pak uh, Pak Sediato. Pak Pakdir Kris ya yang yang uh, bagian menjelang akhir sebelum pembatas UFO Global Global Map Forest Cover Baik uh, Halo, halo Pak Yoga, halo Pak, Pak Yoga kelihatannya ada problem ya? ya. Ada oh, enggak? Fatiga. Udah gabung belum? Udah. Sudah. Kalau sambil nunggu Pak Yoga, saya izin ya Pak mau jawab Kamu sedikit silakan, ya. Bu Liana. Bantu ya. Nanti Pak Yoga. Silakan, Bu Liana, karena, silakan. Saya harus life, ya. karena saya harus leave. Karena saya harus untuk ke uh, pertemuan berikutnya. Jadi seperti Siap. yang mm. saya sampaikan, due diligence itu SOP-nya belum ada sama sekali belum ada. Karena itu kita belum tahu apa yang akan dilakukan siapa yang akan disuruh untuk melakukan due diligence tersebut. Belum tahu, tapi saya ngambil contoh IWSR untuk uh, re recycle paper ya. Itu uh, peraturannya belum ada, itu udah melakukan audit di perusahaan-perusahaan di Indonesia loh, Pak. Dengan memilih uh, apa itu lembaga-lembaga auditor yang akredi uh, mempunyai akreditasi internasional seperti TUF, SGS, dan sebagainya yang ada di Indonesia lalu dia langsung disuruh audit ke perusahaan padahal belum ada panduan auditnya. Nah, hmm. yang pasti itu yang ngatur semuanya adalah di Uni Eropa. Siapa yang akan melakukan atas nama mereka dan eh, apa itu eh, panduan auditnya juga belum ada. Jadi kita belum belum tahu di makanya kita selalu dalam negosiasi, minta dan tanya kamu nggak bisa melakukan hal itu mendadak-dadak. Panduannya tidak disosialisasikan, tiba-tiba diterapkan, ya kan? Itu yang harus dinegosiasikan hmm. terus dengan Uni Eropa. Boleh dimunculkan lagi tadi pertanyaannya supaya saya jawab langsung. Maaf, coba tolong. Oh, Pak. Baik. Jadi itu satu Sementara ya, bu. karena panduannya nggak ada, tapi EU sudah melakukan langkah-langkah uji coba, ya. Demikian juga yang tadi saya laporkan. Untuk karet terutama ya itu UDR-nya untuk small scale itu belum jelas bagaimana pelaksanaannya tapi sudah dilakukan persyaratan-persyaratan UDR oleh EU ya jadi itu yang kita mau ini menjawab satu dua tiga ya uh, dan bagaimana apakah dilakukan untuk setiap shipment atau sekaligus semua kita tidak tahu juga itu yang jadi jawabannya jadi umumnya semua tidak tahu. Ya, tanpa ah, terus yang pas bagaimana sistem pemantauan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan? Ini kita pasti tahu bahwa dia akan menyuruh pihak ketiga yang dia percayai. Siapa pihak ketiga? Kita tidak tahu. Pasti lembaga-lembaga eh, konsultan yang internasional terakreditasi secara internasional. Mungkin itu ya Pak Wahyu. Kalau boleh, nanti kalau pertanyaan ada lanjutan kepada saya, eh, disampaikan ada, ke, secara tertulis, dan saya akan berusaha menjawab secara tertulis, "Ya, Pak, karena itu saya baik. izin, izin live, ya, Pak. Karena saya ada langsung oh, yang kedua, mohon pamit pada Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan yang eh, saya lakukan." Dalam presentasi, saya terima kasih. Selamat pagi, baik. Pagi, terima kasih sekali, Bu Liana, ya Ketua Umum Asosiasi Publik dan Kertas Indonesia. Terima kasih, Bu Liana. Ya, izin Oke, left, ya. baik, Pak. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, Pak, juga sudah kembali, Pak. Ya, silakan, Pak. Coba nanti kami. Uh, share screen kembali tadi paparan uh, Pak Direktur. Silakan panitia mungkin share screen kembali paparan Pak Direktur tadi agar Pak Yoga bisa bisa menjawab me dari pertanyaan ya, dari Pak Taufik Margani, Pak Selamat dan Pak Heru juga mungkin Pak Burlan ya. Di page keberapa Pak Yoga? Tapi di unmute dulu Pak, aktifkan dulu mikrofonnya. Masih ah. belum. Aktif, Oke, pak. Udah. Mponnya. Ya udah. Oke, tadi panitia yang, yang mem, apa, mem, apa, mem, menghalangi saya untuk masuk tadi, pak. Baik. Oh, oh uh, pasti ya. <laughs> uh, uh, di, slide, Selain, di slide bagian belakang sebelum uh, uh, tulis, uh, batas UFO Global Map, pak. Terus 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 pak. Terus terus. Terus Ya itu Pak tahan Pak Back 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 Satu step Dua, dua step dua Step 25 Pak Ya, ya Pak ya. ini dia Baik uh, Pertanyaan tadi ya Pak ya Bagaimana sih uh, untuk bisa menjawab uh, memenuhan memenuhi due diligence statement? Di sini bahwa pasal 3 di dalam uh, UDR, tertulis bahwa untuk bisa masuk ke sana ada tiga cara ya Pak. Uh, tiga syarat dan ini dan ini syarat-syaratnya harus terpenuhi semua karena kalimat di huruf b terakhir adalah n artinya terpenuhi semua satu bebas deforestasi degradasi artinya uh, untuk bebas deforestasi inilah yang dilakukan pemerintah Maaf. Inilah yang dilakukan pemerintah untuk memastikan uh, hulunya bapak ibu pemasoknya bapak bahan baku ibu di awal sekali harus berasal dari areal putih. Dan seandainya di areal hijau, itu pun harus dibuktikan bahwa itu bukan melakukan deforestasi-degradasi sesuai yang disampaikan oleh Pak Dirikris tadi. Pertama itu. Nah, terus untuk yang bebas deforestasi-degradasi, terhadap, sayang juga ya, tadi Bu Liana sudah kebun oleh, Untuk bebas deforestasi deforestasi Pak, deforestasi dan degradasi, pertama, tolong Bapak Ibu pelaku usaha melakukan cek secara mandiri apakah areal tempat Bapak Ibu nebang itu masuk area putih atau area hijau. Hmm. Seandainya masuk ke area hi, uh, hijau, segera informasi ke kami, ke KLHK, untuk kita komunikasikan dengan GRC tadi Pak. Join Research Center. Walaupun di dalam uh, apa di GRC itu, uh, di situ disebutkan bahwa uh, peta UFO ini mempunyai tingkat error 20%. Karena mereka menyebutnya tingkat kepercayaan 80%. Kita balik tingkat error 20%. Artinya ada 20% kita untuk uh, membuktikan tadi. Kalau misalnya ada areal Bapak Ibu yang ternyata di areal hijau, padahal itu sudah hutan tanaman, inilah yang akan kita minta yang istilah Pak Dir, Pak Dir Kris tadi, kita putihkan kembali Pak. Satu itu. Yang kedua, harus diproduksi dari yang uh, memenuhi relevan legislasi. Untuk yang memenuhi relevan legislasi di huruf B ini, adalah Uh, lihat di pasal ini Pak Lihat di pasal 10 IUDR itu sendiri Bahwa mudahnya adalah Untuk uh, uh, terhadap produk yang sudah memiliki flag TVPE Atau sudah memenuhi EUTR Atau sudah punya FLK Clear kita Pak Nah sekarang Yang ketiga Harus dilindungi dengan Due diligence statement Untuk due diligence statement inilah Yang di ba biru bagian belakang Apa-apa saja yang perlu kita lihat deskripsi produknya, jumlah produknya, geolokasinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kami di KLHK inilah yang akan kami siapkan. Sekarang bagaimana dengan posisi-posisi uh, uh, bahwa tadi yang seperti Bu Liana sampaikan, sudah banyak importer yang secara mandiri bergerilya, soalnya, bergerilya ke bawah untuk mensyaratkan. Menurut saya itu hal yang wajar Pak. Kenapa begitu? Karena untuk huruf A dan B itu yang menyiapkan adalah pemerintah Indonesia. Dan perusahaan-perusahaan pelaku usaha eksportir. Namun untuk kru C ini yang, yang wajib memenuhi adalah importir di sana pak. Jadi siapa yang akan melakukan importir tidak ada pihak ketiga manapun pak. Seandainya nanti importir mau menunjuk pihak ketiga itu terserah mereka. Sedangkan apa secara resmi begitu ya pak. Kalau kita baca apa baca dokumen-dokumen ini pak. Jadi begitu pak mengenai format deds bagaimana? Kalau mis yang telah kami pelajari, kami telah melihat ada dua importir yang sudah sudah gentayangan, Pak. Istilahnya gentayangan ya Pak. Kenapa sih bergentayangan? Karena belum wajib per satu Ya, belum belum wajib. Tapi mereka sudah mulai ngasih bayang-bayang. Ada importir yang mungkin saya nggak sebut namanya ya Pak. Mereka sudah mulai ini Pak, meminta ini loh, saya perlunya di mana setiap tier-tiernya, uh, simpul-simpulnya dari mulai bahan baku, uh, di mana bahan baku ditebang, kemudian di mana diolah kemudian kemana diangkut, kemudian kemana dikirim, kemudian terakhir kemana diekspor itu setiap tier-tiernya harus ketahuan. Artinya di sini adalah bapak ibu di pelaku usaha harus mulai memastikan siapa pemasok bapak ibu di, di satu step di belakangnya dan dan yang paling penting saat satu step di belakang bapak ibu adalah harus tahu dari mana source di awalnya bahan baku dari mana dan itulah titik geolokasi yang sangat dibutuhkan bahwa Bapak, Ibu harus melihat dari mana bahan bahan tersebut ditebang maupun diangkut Itu koordinatnya itu harus kita clearkan di situ, Pak. Saya kira itu, Pak. Pertanyaan-pertanyaan tadi yang lain saya maaf saya tidak sempat memprint ya, Pak, karena apa? Saya sambil dengan HP ini, mohon izin. Jadi mudah-mudahan hmm. itu bisa menjawab. Oh ya, apakah ini persipment, Persipmen atau tidak? Belum ada ketentuannya, Pak. Karena yang jelas. Uh, pengecekan ini uh, berdasarkan country benchmarking itu, Pak. Yang tadi di awal disampaikan oleh Pak Kris Pak Buliana, ya, yaitu kalau misalnya Indonesia masuk kategori low risk, pengecekan adalah satu persen, sampling. Bukannya sampling nggak ya, Pak? Sampling satu persen. Kalau dia Indonesia masuk standar tiga persen, Indonesia masuk high risk sembilan persen. Namun uh, benchmarking ini bukan per, bukan per komoditas, tapi benchmarking ini adalah per High uh, per country high risk uh, apa uh, uh, country benchmarking artinya saat ada produk-produk lain enam produk lain tadi ter terkena high risk secara otomatis KLHK akan masuk di dalam kategori yang masuk uh, standar ataupun high risk pak begitu pak terima kasih pak kalau ada baik, yang terlewat mau diingatkan kembali ya baik pak Yoga terima kasih ya selesai penjelasan luar biasa sekali manfaat -man -man ya dari Pak Yoga. Jadi ada tiga syarat, ada bebas deforestasi ya. Itu bisa dicek di peta tadi ya, UFO Global Map ya. Kalau misalkan Bapak Ibu merasa kok saya di hijau, nah tadi Pak Yoga sampaikan bisa disampaikan ke KNHK untuk bisa diubah petanya. Kemudian relevan legislation kalau untuk produk kayu khususnya yang sudah SVLK ya mungkin sudah aman bisa langsung ya dan satu lagi tadi DDS ya artinya due diligence statement dan yang melakukan importirnya itu berarti pak yoga ya tadi ya, ya, uh, ya pak. jadi yang melakukan due diligence itu importirnya atau pihak yang ditunjuk oleh importirnya tadi karena memang yang jadi tanggung jawabnya tanggung jawab importir untuk memastikan komunitas yang mereka masukkan ke Uni Eropa itu memenuhi tadi yang EDA kemudian uh, persipan atau bukan yang itu belum jelas ya. Karena kalau di ininya ada ada persentase sampling ya, tergantung risikonya low risk satu persen, tiga persen sampai high risk sembilan persen, dan di situ bahasanya per quarter ya, bukan per per shipment. Nah itu masih belum jelas, mungkin nanti uh, mudah-mudahan ada kejelasan. Jadi berangkali itu Pak Pak Mili ada yang ingin diterangkan, Pak? Ya baik sedikit Sehat, aja yang saya tangan yang disampaikan oleh Bu Diana, Bu Diana berarti dia menarik karena menurut Informasi beliau sudah ada satu dua auditor yang berakreditasi internasional mulai melakukan uh, audit di beberapa perusahaan Indonesia. Nah ini tentunya perlu kita uh, sikapi juga bahwa uh, ketika memang nanti aturan uh, UDR ini tidak bisa kita hindari dan harus uh, kita uh, harus, apa, kita ikuti. Dengan cara, tentunya ketika kita tetap berharap bahwa produk-produk kita yang uh, utama tadi ya, di cover dalam UDR memang uh, tetap kita ingin lakukan perdagangan di Eropa. Nah, tentunya yang menjadi tantangan bagi uh, pelaku usaha dan juga tentunya kami juga sebagai lembaga yang menjalankan proses uh, 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 sertifikasi audit ini. Kita ya harus betul-betul uh, mulai memahami uh, apa yang menjadi ketentuan di dalam IUDR itu sendiri. Ini sebagai challenge. Dan uh, seperti sama tadi, kalau ini tidak kita kan, ya mungkin kita tidak uh, apa, tidak bisa melakukan peran-peran kita masing-masing. Karena yang kami pahami dalam suatu proses audit itu antara auditor dan auditi itu harus sama pemahamannya tentang uh, apa rule atau uh, aturan yang digunakan dalam proses audit tadi. Jadi sehingga dalam hal ini um, ini menjadi kembali saya katakan ini menjadi tantangan juga bagi bagi pelaku usaha dan juga uh, uh, auditor auditor yang ada di, di Indonesia dengan adanya uh, uh, aturan ini. Apalagi meskipun kita tahu bahwa UDR ini belum berlaku efektif uh, saat ini, tapi tadi uh, informasi dari Ibu Liana, kalau tidak salah, sudah ada beberapa auditor uh, kredit yang sudah mulai melakukan kegiatan uh, auditnya di Indonesia. Itu mungkin sedikit uh, uh, komentar saya, Pak. Uh, terima kasih. Pak. Baik, terima kasih Pak Budi ya, atas uh, tambahannya. Oke, baik uh, Bapak Ibu semuanya. Uh, ini dengan sangat disayangkan ya, saya terpaksa menyampaikan harus mengakhiri webinar kita. Mengingat hari ini hari Jumat, mungkin di daerah timur sana sudah mulai persiapan ibadah sholat Jumat ya. Meskipun saya yakin pasti banyak pertanyaan ya dari bapak ibu semua. Di chat pun mohon maaf tidak bisa me menyampaikan seluruhnya ya. Mudah-mudahan nanti di kegiatan berikutnya kita akan lakukan juga yang Webinar-webinar dengan tema UDR ini, gitu ya. Nah, untuk menutup ini, mohon barangkali, Pak Yoga, ada yang closing statement-nya ya yang uh, ingin disampaikan ke seluruh peserta. Ini peserta pun tidak hanya bergerak di TIC, di pelaku usahanya, dan komoditas kayu sawit juga ada, dan, dan dari uh, publik juga, ya. Jadi, barangkali di momen ini, Pak Yoga bisa. Sampaikan closing statement dari KLHK silakan Pak Ibu. Baik uh, terima kasih Pak Wahyu. Jadi uh, kami atas nama KLHK tentu pertama-tama menyampaikan permohon, uh, menyampaikan ucapan terima kasih banyak untuk inisiasi dari internasional untuk menyelenggarakan we, apa zoom maupun webinar seperti ini Pak. Uh, ini akan membantu kami dalam mensosialisasikan regulasi-regulasi khususnya yang sekarang lagi in. Uh, hmm. Dan Bapak Ibu semua uh, untuk bisa memenuhi IUDR maupun regulasi-regulasi lain yang uh, secara berturut-turut. Uh, kenapa sih IUDR uh, diberlakukan? Ini karena di awal-awal bahwa ada kesepakatan dari Paris Agreement yang menyatakan bahwa tadi Pak uh, pa Willy saya sebut bahwa uh, kita minda, mereka akan sepakat untuk uh, sampai ke uh, apa istilahnya net nah. zero emisi nih Pak Mahmur, nah. maaf kalau saya salah ya? Uh, khusus untuk para pelaku usaha bersertifikat kami dari dari pemerintah dari Kementerian LHK yang akan memandu Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa areal Bapak Ibu bebas deforestasi degradasi di mana pembuktiannya pembuktiannya uh, importir uh, bukan melewati Bapak Ibu nantinya. Kami akan bantu melalui SILK. Jadi setiap data-data informasi importir akan meminta SILK namun uh, tentu karena ini adalah kewajiban importir, kita juga uh, Uh, tidak bisa menghindari saat ada beberapa importir yang meminta langsung kepada bapak ibu uh, terhadap penjelasannya terhadap importir-importir yang sudah mulai memperlakukan uh, tolong dikirim ke kami uh, data apa yang dibutuhkan supaya apa supaya kita bisa membuat uh, master data uh, master data sehingga uh, produk bapak ibu uh, bisa bisa memenuhi kita akan membuat semacam apa ya uh, master uh, master data begitu sehingga bisa memenuhi seluruh data-data uh, imported dan saya sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Wilisra bahwa SKLHK tentu harus melakukan perbaikan-perbaikan sistem dan kalau kita melihat dari prinsip uh, legality yang disampaikan dalam relevan legislasi itu memang ada beberapa cni atau kriteria indikator dan tentu akan kami siapkan untuk uh, Bapak Ibu semua dan terakhir kami harap Bapak Ibu sudah mulai menyiapkan data-data koordinat kalau di dalam FAQ ya FAQ itu adalah frequent ask question yang, yang di dalam ada di UDR disebutkan bahwa Bapak Ibu mulai terbiasa menyiapkan data koordinat sumber bahan baku sebanyak 6 digit dengan format UTM ya latitude dan longitude dengan demikian Bapak Ibu akan mudah untuk pembuktian, terlacakan dan itu yang akan dibawa uh, datanya kepada industri pemasok maupun industri pengekspornya. Dan sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf bagi Bapak Ibu karena Pak Dirkris harus mengawal Pak Dirjen uh, sehingga tidak bisa sampai dengan detik-detik uh, akhir dalam acara ini. Dan kami harap panitia nanti bisa mengumpulkan seluruh pertanyaannya kepada kami Bap uh, dan demi uh, mudah-mudahan kami bisa uh, memperbaiki atau mendiskusikan hal-hal yang belum terjawab dalam diskusi singkat kali ini. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoga Prayoga ya. Pak Willy silakan Pak. Ini ya. uh, baik. Uh, tentunya uh, kami sebagai lembaga uh, penyelenggara penyelenggara uh, jasa pengujian inspeksi dan sertifikasi. Eh, kami juga eh, tentunya eh, berharap bisa eh, tetap mendapat eh, apa eh, pengarahan dari eh, pemerintah dan LHK karena ini terkait eh, kuat dengan eh, isu deforestasi dan degradasi eh, Uh, tentunya uh, kami tetap berkomitmen untuk bisa menjadi mitra pemerintah di dalam menjalankan fungsi kami sebagai uh, lembaga penyelenggara TIC itu tadi. Dan uh, uh, kami juga uh, ter akan terus membangun uh, literasi yang memadai di, di, di uh, internal kami. Dan juga tentunya bersamaan itu juga uh, literasi, perlu dibangun juga di uh, dalam sektor-sektor yang uh, terkait dengan tujuh komoditi itu tadi uh, sehingga kita bisa betul-betul bekerja -betul, uh, sama uh, juga tidak kalah penting adalah pelaku usaha yang terlibat di dalam tujuh uh, komoditi tadi walaupun yang uh, paling uh, uh, apa yang paling urgent adalah lima komoditi yang saya sampaikan tadi. Ini uh, kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga termasuk dengan kami sebagai lembaga uh, penyelenggara TIC. Ini perlu terus uh, dibangun baik, uh, uh, terutama dalam mencapai uh, pemahaman atau uh, literasi yang sama terhadap ini. Dan uh, akhir kata, kami juga uh, uh, siap mendukung pemerintah dan pelaku usaha untuk bisa tetap melaksanakan uh, kebijakan-kebijakan perdagangan kita, dan juga kebijakan-kebijakan uh, terkait perubahan iklim dengan adanya UDR ini. Mungkin itu yang kita kami sampaikan. Terima kasih Pak Yoga, dan tolong sampaikan oh, terima kasih kepada Pak Direktur Kris, dan juga Tidak. Bu Liana ya, Beratasida, karena beliau-beliau ini saya sudah kenal cukup lama juga uh, uh, sebagai um, uh, apa, mitra kerja juga baik saya ketika saya masih di Kalahka maupun ketika saya siap, di, siap, di, siap Pak di Kemenko Perekonomian terima kasih Pak Yoga Pak. terima kasih Pak Willy siap, warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Willy Baik Bapak Ibu ya demikian akhir kegiatan webinar kali ini Sekali lagi kami mewakili Mutu Internasional Mengucapkan terima kasih ke Bapak Ibu Narsum Tadi dari Pak Kesjanto ya Direktur BP 2 H Pak Yoga Prayoga kasudit sertifikasi dan pemasaran hasil hutan Ibu Liana dari Asosiasi Pap dan Kertas Indonesia serta Pak Wilis Tradani selaku tenaga ahli bidang perubahan iklim dan kepada seluruh peserta terima kasih ya dari panitia ada beberapa door prize seperti yang sudah disampaikan panitia sudah menghubungi langsung ke pemenang jadi selamat kepada para peserta yang sudah mendapatkan door prize kita akhiri ke kegiatan webinar kita ya. Sungai bersih, jernih warnanya, airnya bening, bagai berlian. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoga terima kasih. banyak Pak Yoga ya. Makasih Pak Yoga. Terima kasih Sini sini saya buat saya ini. Terima kasih banyak Pak Yoga. Terima kasih Pak Bapak Ibu izin lift. makasih banyak. Mohon maaf kurang hey, maksimal ya karena sambil di HP ini masih